السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Masri selaku penganjur dan pengerusi. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini dan kita sambung berkaitan dengan fi'il lelaki. Dalam kertas kerja yang dibekalkan pada tuan-tuan dan puan-puan, sekejap. Baik, dalam kertas kerja yang diserahkan pada tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada muka surat yang ke-17, fiqh kekeluargaan. Baik, kita semua tahu bahawasanya lelaki merupakan pimpinan ataupun pemimpin bagi keluarga. Kadangkala apabila kita bercerita tentang hidup berkeluarga, maka di sana adalah suara-suara yang agak sinis bercerita ataupun mengatakan bahawasanya Islam adalah satu agama yang memberikan hak kepada lelaki lebih daripada apa yang diberikan kepada isteri. Maka golongan-golongan yang terkesan dengan pemikiran barat, mereka mula untuk hentam fiqh Islam dengan mengatakan Islam hanya membela golongan lelaki. Ingin saya sebut, di sini, dalam dunia ni, hak itu datang setelah tanggungjawabnya digalas. Di mana-mana pun, ini undang-undang dunia, sunnatullah. Bahkan Islam mengakui benda ni. Hak itu datang setelah tanggungjawab digalas. Islam meletakkan tanggungjawab bagi seorang anak untuk taat kepada kedua ibu bapanya. Islam mengatakan siapa yang menderhakai ibu ayah, maka dia berdosa kerana dia menderhakai ibu ayah dia. La yadkhulul jannah aq. Orang yang derhaka pada kedua ibu ayah tak masuk syurga. Tanggungjawab yang digalas ini telah menjadikan anak dapat hak. Apabila mak ayah dia meninggal dunia, maka dia ada hak untuk pusaka. Bahkan hak pusaka itu anak dapat lebih daripada ayah dan mak kepada mak ayah dia sendiri. Kalau seorang meninggal, ada tinggal anak, dia ada mak. Mak dia lahirkan dia. Betul? Mak dia lahirkan dia. Mak dia yang jaga dia. Tapi bila dia mati, mak dia cuma dapat 1/6 daripada bahagian harta pusaka dia. Anak dia sendiri, yang mana anak tu bukan buat apa pun. Anak tu dilahirkan oleh isteri dia. Tapi oleh kerana anak ni dia ada tanggungjawab untuk hormat pada mak ayah, untuk jangan derhaka pada mak ayah. Tanggungjawab itu besar, mendahulukan mak ayah berbanding yang lain. Maka kerana itulah dia dapat hak. Begitu juga kita katakan, bila kita sebut pasal bab politik, Ahli Sunnah mengatakan rakyat tidak boleh memberontak ke atas pemimpin. Boleh untuk tak setuju. Orang sekarang ni tak setuju pun dia kata khawarij. Kalau tak setuju kata khawarij, Bilal jadi khawarij bila tak setuju dengan Umar dalam bab pembahagian harta
ketika mana berlakunya pembukaan Iraq. Boleh untuk tak setuju. Kita ada ruang untuk tak setuju. Dalam perjanjian Hudaibiyah pun, Umar tak setuju dengan Nabi bila nak padam nama Muhammad Rasulullah dan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak dibenarkan untuk kita menentang pemerintah dengan senjata. Ini hak yang Islam beri kepada pemerintah. Kenapa hak ini diberi? Kerana tanggungjawab yang digalas oleh pemerintah itu sangat besar. Dalam hadis, Nabi SAW menyebut, siapa-siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia rakyat untuk dia jaga, untuk dia perintah. Ma min ahadin yastar'ihi Allahu ra'iyatan mata yawma yamut illa wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah. Tidak ada satu orang yang Allah berikan dia rakyat untuk dia perintah. Pada hari dia mati, dia khianat pada rakyat dia, melainkan Allah akan haramkan ke atasnya syurga. Maksudnya, hak itu datang, betul hak untuk ditaati, tetapi dia datang setelah tanggungjawab itu digalas. Dalam isu kekeluargaan juga begitu. Hari ini orang mula bercakap, oh, Islam ni cuma nak layan golongan suami je. Beri hak pada suami. Isteri kena taat pada suami. Talak di tangan suami. Semua di tangan suami. Maka isteri tak ada, tak ada hak. Kena tahu, suami diberikan hak setelah tanggungjawabnya digalas. Ni secara umumlah. Saya tak nafi. Dari sudut prinsipnya begitu, dari sudut ideanya begitu, mungkin di lapangannya berbeza. Ada suami yang tak buat kerja dengan bagus, tak laksanakan tanggungjawab dengan bagus. Kita tak nafi. Tetapi secara umumnya begitu, suami bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri. Suami bertanggungjawab untuk mendidik isteri. Suami bertanggungjawab untuk berikan nafkah pada anak-anak. Maka hak suami untuk ditaati. Kerana dialah orang yang bertanggungjawab menguruskan keluarga. Tapi taklah bermakna suami boleh buat sesuka hati. Tanggungjawab itu besar, maka haknya ada. Maka kita nak bincang yang ni dulu. Tentang tanggungjawab nafkah ke atas suami. Sebab kadang-kadang bila kita cerita bab hak suami, isteri kena taat pada suami, isteri jangan derhaka pada suami, isteri tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami, bila suami panggil tidur, isteri kena pergi, kalau tak kena laknat dengan malaikat. Bila suami berkehendakkan pada isteri, dia kena pergi walaupun dia tengah masak umpamanya. Ini semua hak-hak yang dibaca. Bila mana kita baca hak ke atas suami tanpa kita membaca tanggungjawab suami ke atas isterinya, dia akan jadi Islam ni tak seimbang. Ayang ni, tu yang ramai lelaki tak datang. Sebab ni nak bincang pasal tanggungjawab lelaki ni. Dia kata, biarlah saya jahil. Kurang-kurang Allah memberikan uzur pada saya. Kan? Dia kalau fit wanita tu sampai penuh. Sebab dia tak merugikan sesiapa. Tapi bila bincang bab lelaki, nak kena bayar nafkah, dah tahu. Baik aku tak tahu, dia kata. Bila aku tak tahu, paling tidak aku diberikan uzur. Ni yang datang ni kira soleh sungguh lah. Mana yang available ni bolehlah buat bagi calon menantu, tuan-tuan. Bagus dia pun ni. Baik. Kewajipan memberi nafkah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasa'i, Nabi SAW menyebut, ibda binafsika fatasaddaq 'alayha fa in fadala shay fa li ahlik fa in fadala an ahlik shay fa li dhi qarabatik fa in fadala an dhi qarabatik shay fa hakadha wa hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, mulakanlah sedekah dengan diri kamu. Ibda binafsik,
fatasaddaq 'alaiha, berikan sedekah. Bila disebut sedekah, sedekah ni bukan semestinya sedekah yang sunnah. Sedekah ni ada juga sedekah yang wajib. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta mereka wahai Muhammad sedekah. Sedekah di sini bukan sedekah sedekah kita faham sunat boleh bagi boleh tak bagi. Sedekah dalam ayat ni maksud zakat. Khudz min amwalihim sadaqah. Ambil daripada harta mereka itu zakat. Bahagian zakat. Tutahhiruhum supaya dia boleh menyucikan mereka wa tuzakihim biha. Dan berdoalah ke atas mereka kerana doa kamu ke atas mereka merupakan ketenangan bagi bagi mereka. Di sini juga fatasaddaq 'alaiha, bila sebut sedekah jangan dok ingat sedekah ni maksud om pada isteri ini sedekah ya, nak bagi bagi tak nak bagi sudah. No. Sedekah bukan bermaksud semata-mata sedekah yang sunnah. Sedekah boleh juga bermaksud sedekah yang wajib. Kemudian Nabi kata, mulakan dengan diri kamu dulu. Fa in fadala syai' fali ahlik. Bila mana ada lebih, maka hendaklah kamu dahulukan isteri. Setelah diri kamu, kamu bagi makan. Kamu kena bagi makan pada diri kamu dululah. Sekadarnya kerana kamu nak pergi cari nafkah. Kan? Kamu nak pergi cari nafkah, jadi kalau kamu tak makan, kamu tak mampu cari nafkah. Bagi makan pada diri sendiri. Lepas tu pada isteri. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٍ فَلِذِي قَرَابَتِكَ. Ahlik ni isteri dan anak-anak. Keluarga lah. Bila ada lebih lagi, maka pada masa tu bagi kepada qarabah. Bagi kepada kaum keluarga yang terdekat. Yang ni boleh maksud sedekah yang sunnah. Tapi maksud pemberian lah. Pemberian pada diri, pemberian kepada keluarga ini boleh jadi wajib. Nafkah. Pemberian kepada ahli keluarga boleh jadi wajib, boleh jadi tak wajib. Nanti kita hurai insya-Allah. Baik, fa in fadala an dhi qarabatik shay' fa hakadha wa hakadha. Kalau dah bagi keluarga pun, dah bagi kerabat pun masih ada lebih. Maka dahulukanlah yang lebih hampir kepada yang lebih hampir. Ini dari sudut prioriti. Dari sudut prioriti kena mulakan diri sendiri, kemudian isteri, kemudian anak-anak, kemudian kaum kerabat, kemudian baru orang yang rapat dengan kita dari sudut nasab. Dah tak ada, semua family kita mungkin tidak memerlukan bantuan kita, tidak memerlukan sumbangan kita, kita bolehlah sumbang pada IQ. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر. حديث رواه النسائي. حسن لسبعين علماء حديث. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata hendaklah kamu memberi sumbangan, hendaklah kamu bersedekah. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, ya Rasulullah indi dinar, ya Rasulullah pada aku ada sedinar. Nabi kata tasaddaq bihi ala nafsik, sedekah pada diri kamu sedinar tu, bagi pada diri kamu dulu. Qala indi akhar, aku ada sedinar yang lain, bukannya sedinar aje tadi, sedinar tu bagi tahu aje, bagi pada diri kamu. Tapi ada satu yang lain lagi Rasul. Ada satu lagi, sedina lagi. Nabi kata, hendaklah kamu bagi pada isteri. Ni menjadi hujah bagi sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya nafkah ke atas isteri lebih utama daripada nafkah ke atas mak ayah. Nafkah pada isteri lebih utama daripada nafkah pada mak ayah. Maksudnya bila kita nak timbang dari sudut prioriti, mana lebih utama untuk diberi? Nak bagi mak ayah dulu ke? Nak bagi isteri dulu? Isteri dulu. Nafkah tu. Pasal apa kena bagi isteri dulu? Kena bagi isteri dulu kerana isteri telah menahan diri dia dalam rumah kita. So kena bagi nafkah kat dia. Mak ayah, mak kita, dia ada suami.
Maksud suami jaga dia. Tapi bukanlah makna lepas ni tuan-tuan kena potong pula bantuan bulan-bulan pada mak ayah tu. Ni bincang dari sudut prioriti. Boleh bagi semua, tengok dia kata ni, tengok hadis ni bagi habis. Bila baca hadis tak habis ni problem ni. Kan? Bila baca hadis tak habis ni problem. Nabi bagi tahu bila satu orang dia ada duit, mula-mula Nabi kata bagi diri dia dulu. Ada lebih bagi isteri. Kemudian dia kata lagi, indi akhar. Adalah satu dinar lagi. Anak. Isteri dengan anak, isteri dulu. Lepas tu baru anak. Qala indi akhar. Ada orang lain, ada sedina lain. Tasaddaq bihi ala khadimik. Bagi hamba kau. Sebab hamba ni kena bagi makan kan? So bagi hamba kau. Qala indi akhar, qala anta absar. Engkau lebih faham. Engkau lebih berpenglihatan dalam isu ni nak bagi siapa. Maksudnya Nabi bagi tahu benda yang mesti diberi. Bila ada duit yang sikit, siapa dulu nak utamakan? Diri sendiri, isteri, anak-anak, hamba. Kerana ni memang di bawah tanggungan seorang lelaki. Ada lebih lagi bagi mak ayah. Ada lebih lagi, ini yang kerabat ni. Bagi adik-adik, bagi kakak yang susah. Maksudnya Islam meletakkan prioriti. Satu demi satu. Dan benda ni tak ada masalah pun sebenarnya. Dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang benda ni diamalkan. Cuma kita nak bincang dari sudut prioriti. Mana nak bagi dulu? Nak bagi mak dulu ke? Nak bagi isteri dulu? Kalau tak cukup, bagi isteri dulu. Maksud kalau isteri lapar di rumah, kita bagi pemberian pada mak dulu. Sedangkan mak tak lapar. Mak tak lapar, isteri lapar di rumah. Kita kena bagi isteri dulu. Kerana mak dia ada suami. Tapi mak saya, suami dia dah meninggal lama, Ustaz. Dia ada pusaka suami dia. Kalau mak tu lapar, okey, kita bantu, wajib bantulah. Bila kita ada kelebihan. Cuma kita bincang dari sudut prioritinya. Dari sudut prioritinya. Baik. Orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Dalam fitman haji disebutkan bahawa mereka yang perlu dinafkahkan boleh dibahagikan kepada 5 kategori lah. Yang pertama, nafkah pada diri sendiri lah. Yang ni penting. Kemudian nafkah pada isteri. Sebahagian ulama, saya tak nafikan, sebahagian ulama mengatakan anak-anak dulu baru isteri. Tetapi pandangan yang tepat dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan ni juga yang tepat di sisi Ibn Utsaimin, dia mengatakan isteri dulu. Kemudian baru datang anak-anak, kerana isteri telah menyerahkan diri dia kepada suami dan telah mengurung diri dia pada suami. Maka isteri dulu. Kemudian baru anak-anak. Kemudian nafkah kepada furu', nafkah kepada keturunan di bawah. Furu' ni masuk keturunan di bawah. Anak, cucu, cicit, piat, piut. Okey? Baik. Nafkah kepada usul. Usul masuk ke atas. Atas kita, ayah, tok, nenek, moyang. Lepas moyang apa? Moyet. Kan? Ha, maksudnya ke atas. Yang usul, dia datang selepas furu'. Bawah dulu, lepas tu baru atas. Baik. Nafkah selain daripada yang di atas. Maksudnya ahli keluarga yang rapat lah. Ahli keluarga yang rapat. Lepas datang ahli keluarga yang rapat, barulah datang nafkah apa ni, pemberian pada orang lain. Maksudnya sumbangan pada orang lain. Okey. Kewajipan memberi nafkah kepada isteri. Okey. Ni ijma' ulama', bukan kata ijma' biasa-biasa ni. Ijma' sungguh. Kerana Quran sebut, sunnah pun sebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Lelaki adalah pemimpin yang berdiri di atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada sebahagian manusia berbanding sebahagian yang lain. Maksudnya ada kelebihan pada lelaki yang tak ada pada perempuan. Ada kelebihan pada perempuan yang tak ada pada lelaki. Ini biasa. Kelebihan-kelebihan ni Allah Ta'ala bagi tak sama. Kelebihan ni bukan untuk dibanding-banding. Tapi kelebihan ni untuk lengkap melengkapi. Dia jangan salah faham. Bila Nabi sebut tentang hadis, orang perempuan macam tulang rusuk. Walaupun ada sebahagian tafsir, perempuan dicipta daripada tulang rusuk, tapi sebenarnya tafsiran yang tepat, perempuan seperti tulang rusuk, yang mana kalau kamu pergi untuk luruskan dia, kamu akan patahkan dia. Kalau kamu biarkan dia, dia akan kekal bengkok. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Hendaklah kamu pesan pada orang perempuan yang baik-baik.
golongan-golongan yang anti hadis, mereka kata hadis ni seolah-olah macam, hadis ni seolah-olah macam nak merendahkan martabat wanita. Dah, bukan merendahkan. Nabi nak bagi tahu tentang tabiat wanita yang berbeza daripada lelaki. Yang mana tabiat wanita ni beza pada lelaki, bila mana Nabi kata dalam hadis, naqisatu aqlin wa din. Orang perempuan ni akalnya kurang, agamanya kurang. Bodoh ke Ustaz? Tak, dalam hadis tu sebut. Dalam hadis tu Nabi akui, Nabi kata aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang akalnya bagus tetapi tewas dengan perempuan. Masa perempuan mandai lagi. Sebab itu bila nak baca hadis, baca depan, baca ujung. Jangan baca depan separuh. Takut-takut nanti salah faham. Hadis ni bukan Nabi nak kata perempuan bodoh, tapi nak bagi tahu orang perempuan kurang guna akal dia. Dia lebih guna emosi dia. Maksud emosi depan, akal belakang. Sebab tu Nabi kata bila kamu pergi nak luruskan dia, kamu akan patahkan dia. Kerana dia tidak dicipta untuk menggunakan akal lebih banding emosi dia. Kalau kamu biarkan dia begitu, dia akan kekal bengkok. Dia akan layan emosi dia. Yang mana emosi dia ni diperlukan ketika mana dia nak jaga anak-anak dia. Perlu. Dan emosi dia diperlukan supaya dia boleh tahan untuk taat pada kita. Kan kadang-kadang isteri, suami marah kat dia kan. Awak tak boleh buat macam tu. Isteri pun, bila kena marah dengan suami, dia buat apa? Biasanya lah. Dia menangis lah. Dia lari lah masuk bilik, cari bantal kan. Pekup kan. Lepas tu orang lelaki pun kata, suami dia kata, ni lah orang perempuan, cakap sikit yang menangis. Dah memang perempuan macam tu, emosi, nangis lah. Cuba bayangkan kalau isteri kita, kita tegur sikit, awak tak baik macam tu. Abang tak puas hati kat mana? Cakap sekarang. Kalau abang tak puas hati, kita turun sekarang. Saya ambil baju kereta kondor saya. Ha, macam. Kita pun goyang, dia black bag. Kita baru yellow bag. Ha. Yang tu kita kena tahu. Maka Nabi dia bukan nak merendahkan. Dalam ayat Quran ni pun bukan nak merendahkan. Kelebihan ada. Pada satu sudut, lebih belah lelaki. Dari sudut tenaga, lebih belah lelaki. Tapi dari sudut ketahanan untuk tahan penyakit, lebih pada perempuan. Sebab tu dia mengandung. Bayang kalau orang lelaki mengandung. Sekali cukup lah. Kan? Kita buat khitan. Nak khitan lagi sekali? Cukuplah sekali, aku kata cukuplah. Kan? Tapi kalau perempuan dia bila mengandung sekali, sakit. Susah. Tapi bila sampai tu masa dia kata, kalau boleh dapat baby seorang, best tak? Walaupun sakit, dia boleh tahan. 9 bulan sakit pinggang, boleh tahan. Ketahanan melawan penyakit, menahan bebanan orang perempuan. Walaupun lelaki tu kuat. Maka dari satu sudut, kelebihan belah sini, kurang. Kurang perempuan, lebih lelaki. Tapi dari satu sudut, lebih perempuan, kurang lelaki. Baik. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan lelaki itu memberi nafkah kepada daripada harta mereka. Maksudnya ayat ni sebenarnya nak bercerita. Maksudnya lelaki itu pemimpin, lelaki itu wajar untuk ditaati. Pertama kerana dia ada satu kelebihan, dia cari nafkah, dia kuat dan dia beri nafkah pada isteri. Ayat ni tak suruh secara direct, tapi ayat ni implies, memberikan satu kesimpulan yang tidak langsung. Nafkah suami bagi. Sebab ayat ni kata, wabima anfaqu min amwalihim. Dia dapat hak untuk ditaati, dia dapat hak untuk jadi pemimpin bila mana dia berikan nafkah. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Hind qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Sufyan rajulun shahih, fa ahtaju an akhudha min malihi. Qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hindun datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Abu Sufyan ni suami yang kedekut. Dia tak bagi aku belanja yang cukup.
Dan aku sangat-sangat memerlukan untuk ambil duit dia sekadar yang aku perlu. So dia datang ni, ni Nabi ni, waktu ni Nabi sebagai hakim ke Nabi sebagai mufti? Jawab soalan ni. Ha? Nabi bila dia bagi fatwa, bila dia bagi pandangan, kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai ketua negara. Kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai suami. Kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai qadhi, hakim, mahkamah. Kadang-kadang dia bagi jawapan sebagai peranan dia mufti. Kan? So yang ni lebih kepada fatwa. Tak boleh kata Nabi hakim lah masalah ni. Sebab kalau hakim, dia mesti panggil Abu Sufyan. Dengar daripada dua-dua pihak, baru betul. Hakim tak boleh dengar sebelah pihak. Yang ni fatwa. Dan ulama ambil hadis ni untuk kata, kadang-kadang kita tak perasan. Ulama dia tengok dalil ni, dia kata, kalau yang zahirnya apa? Isteri kalau suami tak pergi belanja, dia boleh ambil kan? Yang tu yang zahir. Tapi sebenarnya ada hukum lain kat sini. Siapa perasan? Ngantuk ni kan, mentang-mentang. Saja nak bagi teka-teki sikit. Apa yang ulama' nampak bila kat sini? Selain daripada boleh ambil harta suami, tanpa izin suami, bila suami tak bagi nafkah, boleh ambil. Selain daripada tu, apa yang ada dalam hadis ni yang kita boleh simpulkan? Agak-agak lah kalau tuan-tuan jadi mujtahid. Agak-agak. Tuan-tuan perasan tak dekat sini? Ulama' Al-Imamun Nawawi umpamanya, mengambil hukum, boleh si isteri mengumpat suami depan mufti bila mana diperlukan. Mengumpat tak ni? Ya Abu Sufyan ni kedekut Rasulullah. Nabi jawab soalan dia. Nabi tak kata, Masya Allah, hang telah mengumpat suami hang. Bertakwalah pada Allah. Pergi balik. Yang tu, kalau macam tu, golongan anti hadis boleh hentam lah hadis ni. Tapi Nabi terima. Untuk fatwa, boleh bagi tahu keburukan seseorang yang ada kaitan dengan kita untuk angkat kezaliman yang dia buat pada diri kita. Fatwa boleh, dalam mahkamah boleh. Dalam mahkamah, orang naya kita, kita boleh bagi tahu kat hakim. Ya hakim, saya nak dakwa dia sebab apa? Sebab dia dicuri duit saya. Hakim tak boleh kata, ini umpat, saya tak mau terlibat dengan mengumpat ni. Ni bab-bab yang dibenarkan mengumpat selain daripada ilmu hadis. Ilmu hadis pun mengumpat juga. Perawi ni da'if kan. Itu mengumpat juga. Dibenarkan kerana agama. Yang ni dibenarkan kerana nak menjaga hak. Cuma para ulama' dia kata kalau boleh sembunyikan, sembunyikanlah. Jangan, kalau ramai orang kan, janganlah kata suami saya. Kata suami kawan saya. Ataupun ada satu orang tu suami dia. Sekian. So kita buat satu cerita supaya orang tak nampak. Itu lebih baik. Tapi yang ni sebab dia dengan Nabi saja. Dan Abu Sufyan ni pun sahabat Nabi. Maka Nabi pun jawab, Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta dia sekadar yang cukup untuk engkau dan untuk anak engkau. Sekadar cukup. Maksudnya kita tahu suami simpan duit dekat bawah almari. Ataupun suami simpan duit kat bank. Kad dia simpan bawah almari. Ambil. Boleh ambil. Tapi jangan ambil semua. Ambil bil ma'ruf. Maksudnya ambil sekadar yang cukup. Ambil sekadar yang cukup. Jadi bahaya tu kan. Simpan bagi tak nampak. Kan? Tapi sebenarnya kena bagilah. Maksudnya Nabi tekankan kewajipan untuk beri nafkah. Baik, cuma ada dua keadaan lah, dua syarat yang kita kena tengok dalam ni, di muka surat 18 ni, nombor satu tu dia kata, apabila si isteri membenarkan dirinya digauli oleh suami, apabila suami mahu melakukannya dengan cara yang haram, maka nafkah tetap wajib diberi kepada isteri tersebut. Apabila si isteri enggan membenarkan dirinya digauli tanpa sebab yang dibenarkan syarak, maka gugurlah kewajipan memberikan nafkah kepadanya kerana dia dikira nusyus. Okey, sekarang ni ulama' berbeza pendapat. Wajib bagi nafkah pada isteri ni disebabkan akad kahwin ke disebabkan isteri serah diri dia pada suami? Yang tu ulama' beza pendapat.
Pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti ulama. Mereka mengatakan wajib bayar nafkah ni bukan bila akad. Akad nikah semata-mata tak wajib lagi bayar nafkah. Wajib bayar nafkah bila isteri serah diri pada suami. Hak tu yang nikah gantung ni orang minjang tu. Nikah gantung, bukan nikah apa tadi panggil? Nikah khitbah. Tak bersama kan? Cuma ikatan saja. So nafkah tak wajib lagi bayar sebab sebelum isteri serahkan diri pada suami. Ini pendapat majoriti ulama. Kerana mereka mengatakan akad mewajibkan mahar. Nafkah jadi wajib bila mana isteri serah diri daripada suami. Serah diri ni bukanlah semestinya dah berlaku persetubuhan tak. Isteri datang rumah suami, rumah zaujiah dipanggil, rumah kelamin. Datang duduk di situ. Wajib lagi. Okey? Satu lagi pendapat ialah pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dalam mazhab Zahiri dia kata tak. Bukan semesti serah diri. Dengan akad cukup. Dengan akad dah cukup. Tapi pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang pertama, isteri serah diri. Tapi kalaulah kata dia tak nak serah diri kat suami disebabkan suami ni gauli dia dengan cara yang haram. Ha, yang ni dia pergi lari. Dia wajib dapat nafkah selagi mana suami tak cerai dengan dia. Okey? Baik. Yang kedua dia kata, apabila si isteri mengikut suami untuk tinggal di rumah yang suami pilih. Okey? Jika si isteri enggan tinggal di tempat yang dipilih suami kerana ia tidak selamat atau menimbulkan mudarat, maka nafkah tetap wajib diberi. Katalah seorang isteri, dia lari daripada rumah suami dia. Pasal apa lari? Sebab suami pinjam along. Tiba-tiba hari tu along datang, dia kata kalau hang tak bayar, suami hang berhutang aku, kalau hang tak bayar esok, aku datang, aku bunuh semua anak-anak hang. Dia boleh tak keluar? Dia boleh keluar. Dia berhak tak dapat nafkah? Berhak dapat nafkah. Dia tak dikira nusyus. Kerana dia lari disebabkan uzur yang syar'i. Suami yang buat. Yang ni fatwa Perlis dah ni lah. Perlis dah keluarkan fatwa. Iaitu mana-mana isteri yang keluar daripada rumah suami. Disebabkan keuzuran yang syar'i. Ataupun disebabkan mudarat yang dibenarkan oleh syarak. Untuk menyelamatkan dirinya ataupun hartanya ataupun anak-anaknya. Walaupun tanpa izin suami dia keluar pada rumah, ia dikira tidak nusyus. Ia dikira tidak nusyus. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Katalah seorang isteri, mak ayah dia sakit. Dia nak pergi ziarah mak ayah dia. Suami tak bagi. Boleh tak dia keluar? Eh? Mak ayah dia nazak dah ni. Dia pun nangis lagi. Abang, mak saya dah nazak. Umpamanya dia katakan, saya minta izin saya nak pergi ziarah dia. Mungkin ni kali terakhir saya nak jumpa dia. Suami dia jegih kat dia. Bukan mak saya. Duduk rumah ni. Buat kopi. Sakit hati dengar kan. Boleh tak keluar? Tak boleh? Okey, siapa kata boleh? Angkat tangan. Oh, seorang. Laju dia angkat tangan. Okey. Siapa kata tak boleh? Angkat tangan. Ah, yang tak boleh ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Isteri kena taat pada suami walaupun mak ayah dia nazak. Kerana mereka mengatakan taat pada suami itu lebih utama daripada mak ayah. Mereka berdasarkan kepada satu hadis riwayat Tabarani yang mana seorang perempuan di zaman Nabi, mak ayah dia sakit. Suami tak bagi keluar. Nabi suruh taat pada suami sampai mak ayah dia meninggal. Nabi kata dia dapat syurga sebab dia taat pada suami dia. Tapi hadis ni tak sahih. Yang kata boleh keluar tadi,
Ikut mazhab mana? Yang ni ikut Hanafi. Hanafi kata boleh pula. Bahkan sebahagian Hanbali pun kata boleh. Sebab? Sebab dia kata taat pada suami ni, taat pada suami ni sekadar taat pada Allah. Bila mana suami suruh kita putuskan silaturahim, yang ni tak bagus. Boleh keluar. Agak-agak nak pakai yang mana? Tuan-tuan setuju yang mana? Ha? Saya setuju Hanafi, ya. Walaupun saya ni bukan isteri. Tapi dari sudut rahmatnya Islam, kita hormat dua-dua pandangan ni, cuma kita kata dari sudut rahmatnya Islam, nampak lagi pada Hanafi. Dengan syarat, Hanafi kata, dia keluar tu tidak boleh sampai memudaratkan suami. Maksudnya dia keluar tu pergi tengok ibu dia, lepas tu dia baliklah rumah. Jangan keluar-keluar tu tak balik-balik sampai 5 bulan, 6 bulan. Sampai suami jadi mudarat pula, nafkah suami tak terlunas umpamanya, kan? Maksudnya nafsu suami tidak terlunas, tidak tertunai umpamanya. Ah, itu tak boleh lah. Tapi dia keluar sekadar untuk ziarah umpamanya. Yang ni Hanafi benarkan, dan kita, saya pun lebih cenderung kepada pendapat ni lah. Nah, rahmat insan kepada mak ayah, kan? Sebab mak ayah dah jaga dia apa semua, takkan kita tak bagi dia nak tengok. Ada ke suami teruk punya, Ustaz? Saya tak tahulah. Tapi saya taklah. Cih. Ha. Ha. Okey. Kadar nafkah kepada isteri, berapa kadar nak bagi? Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka meletakkan kadar. Kalau perempuan tu, dia kata, kalaulah isteri itu daripada kalangan keluarga kaya-kaya, maka sehari kena bagi kat dia 2 mud makanan. 2 mud ni 2 tadahan tangan. Kalau isteri biasa-biasa, 1 mud setengah. Kalau isteri yang keluarga miskin, 1 mud cukup. 1 mud ni 1 tadahan tangan. Eh, 2 ke 1? Ini. 1 lah kan? 1 tadahan tangan. Sebab dalam hadis disebut, mudda ahadihim, 1 tadahan. Kalau macam ni, nasifah, 1/2 tadahan. So, 1 tadahan tangan. Kalau isteri orang kaya, 2 lah. Itu sebahagian ulama disebut. Siap kadang lagi. Tapi pandangan yang tepat dalam mazhab, dan juga ini pendapat majoriti, tidak ada kadar untuk nafkah ni. Yang ada kadar, yang menjadi kadar ialah uruf, suasana setempat. So, berapa? Dah tentulah nafkah kita bagi kepada isteri sebelum GST lebih kurang daripada selepas GST. Kan, nafkah bagi pada isteri lepas GST kena tinggi sikit lah. Sebab suasana dah berubah, kan? Sebab isteri nak beli barang pun kena ada GST. Jangan isteri lepas ni minta nafkah kat suami pun. Abang, nafkah saya 206 sen. Macam mana 6 sen? GST 6 sen tu. Kacau lah. Okay. Kadar nafkah tu bergantung kepada kemampuan suami dan bukannya mengikut keadaan isteri. Ini pada mazhab Syafi'i. Dia kata nak bagi nafkah ni ikut suasana setempat dan bergantung juga kepada keadaan suami. Maksudnya kalau suami itu suami yang biasa-biasa, so nafkahnya tidaklah diminta, melainkan biasa-biasalah. Ini mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama, dia kata tak. Kadar tu dilihat kepada suami dan isteri secara bersama. Kena layak. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Tapi akhirnya yang menjadi penentu adalah uruf. Cukup makan, cukup pakai, cukup. Okey? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaklah suami yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kekayaan, memberikan nafkah berdasarkan kekayaan yang dia ada. Siapa yang Allah sempitkan rezekinya, hendaklah dia beri rezeki. Dia berikan kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah itu rezeki sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak menyusahkan mana-mana jiwa melainkan apa yang telah dia beri kepada jiwa tersebut. Dan Allah akan menjadikan setelah apa ni kesusahan itu kesenangan. Ini dalil mazhab Syafi'i yang kata tengok keadaan suami. Sebab Allah Ta'ala kata bila rezekinya Allah Ta'ala sempitkan, bagilah berapa yang dia mampu. Itu maksud menunjukkan keadaan suami lah. Kan? Keadaan suami. Baik. Suami ni ada 3 jenis lah dalam dunia ni. Suami kaya, macam tuan-tuan.
suami sederhana, ha? Macam tuan-tuan juga, suami miskin, macam saya lah, kan? Jadi, kena tengoklah keadaan. So, kalau dah suami dia kerjanya biasa-biasa je, rumahnya pun sekadar lah. Tapi kalau suaminya kaya, rumah pun kena sekadar lah dengan pendapatan suami dia. Okey, apakah yang termasuk dalam nafkah kepada isteri ni? Daripada Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tuqabbihuhun. Riwayat Abu Daud. Beri makan kepada isteri daripada apa yang kamu makan. So nafkah yang pertama, bagi makan. Ni tak ada khilaf. Bagi makan. Yang kedua, beri pakai, beri baju. Baju yang selayak untuk dia pakai, menutup aurat dia bila dia keluar. Kena bagi. Okey. Wala tadribuhunna, jangan pukul dia, jangan maki hamun dia. Okey, ini antara nafkah yang wajib suami bagi pada isteri dia. Apa dia? Makan, pakai. Tapi dalam hadis ni tak sebut tempat tinggal. Kenapa tak sebut tempat tinggal? Quran dah sebut. Tempat tinggal pun kena bagilah. Kan? Kita bagi pakaian, bagi makan, lepas tu kita kata, duduk luar. Oh, kacau lah pula kan? Hadis tak sebut. Tak, hadis sebut, tapi dia tak sebut tempat tinggal sebab Quran dah sebut. Okey. Selain daripada makanan dan pakaian, antara perkara yang perlu disediakan oleh suami ialah tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesuai untuk isteri duduk. Yang kedua, perkara yang diperlukan untuk kebersihan dan kecantikan apabila si isteri berhias-hias untuk suami dan suami atau suami minta untuk dia berhias, nanti saya urai benda ni. Pembantu rumah apabila si isteri yang sepertinya itu kebiasaannya mempunyai pembantu. Ni, saya nak bagi tahu. Kita bincang luas sikit daripada kerangka apa yang disebut dalam kertas kerja ni, kan? Itu yang penting datang seminar tu, kan? Kalau setakat apa yang nak hurai benda yang dalam ni je, baik, ambil nota balik, baca balik rumah je, kan? Baca balik rumah je. Baik. Nafkah perubatan isteri wajib tak suami bayar? Ha? Wajib? Ah, tengok. Majoriti ulama mengatakan, ni majoriti ulama, dia kata isteri punya perubatan suami tak wajib tanggung. Ah, mana nak pakai majoriti sangat tu? Ha, ah, marah tu kan. Sebab dia orang duk marah saya. Dia ni ambil pandangan minoriti sangat. Majoriti ulama tu ada kekuatan, tak semestinya. Bila majoriti ulama kata perubatan isteri suami tak wajib tanggung, suami setuju lah. Isteri confirm jadi wahabi lepas ni. Ambil minoriti je. Tuan-tuan, saja saya kena sebut lah benda-benda ni kan. Sebab tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan ngantuk. Saya pun ngantuk ni kan. Kalau saya tertidur kan berusia kejap. Pasal apa majoriti kata suami tak wajib tanggung perubatan isteri? Sebab dia kata itu tak ada kaitan dengan suami. Suami ni hak dia istimta'. Istimta' ni maksudnya suami bila dia nak kepada isteri, dia boleh dapat. Dan dia dah bayar mahar, cukup lah. Isteri sakit lepas tu, tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan dia. Uish, macam tu kan? Kan? Itu minoriti lah. Baik. Pendapat minoriti ulama, ini pendapat yang disokong oleh Syaukani. Syaukani mengatakan wajib ke atas isteri, wajib ke atas suami untuk bayar perubatan isteri. Sebab dia kata ayat umum suruh suami nafkah pada isteri. Ya, dia tak sebut perubatan secara khusus. Tapi kalau makan pun wajib bagi, takkan sakit tak wajib bagi ubat? Kalau makan untuk meneruskan kelangsungan hidup, kita kena bagi. Takkan sakit yang lebih teruk daripada lapar, tak bagi? Ini pandangan minoriti. Ha, saya setuju dengan pendapat kedua ni lah. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan,
khilaf ini sebenarnya, perbezaan pandangan ni asasnya, asas kepada khilaf ini, uruf. Suasana zaman dulu ni. Sebab zaman dulu ni mana ada perubatan yang makan puluh-puluh ribu sangat. Paling tidak makan herba-herba. So benda-benda murah. Sebab tu dia kata tak wajib atas suami, isteri boleh bayar sendiri. Tapi kalau hari ni, perubatan kadang-kadang makan puluh ribu kan. Suami jutawan, isteri sakit, tak wajib saya bayar. Suami kata, tak wajib saya bayar, awak bayar sendiri. So, zalim lah. Tak kena lah. Maka sebab itu, minoriti punya pandangan dalam isu ni, sesuai untuk diambil. Baik. Nafkah untuk membersihkan diri. Isteri nak bersihkan diri, siapa kena tanggung? Ha? Nak bersihkan diri. Katalah, rumah tak ada air. Rumah tak ada air, isteri nak mandi. Isteri kata, bang, air tak ada. Pergilah beli air. Air mineral satu botol, saya nak mandi. Suami kata, ni tak termasuk dalam senarai nafkah aku. Pergi mandi kat masjid. Banyak kan? Boleh ke tak boleh? Ha? Yang ni wajib suami lah. Wajib suami tanggung. Sebab, dengan syarat lah. Bersih itu berkaitan dengan isteri nak layan suami dia nanti. Kalau mengganggu, bila badan dia berbau, susah. Yang ini berkaitan, suami kena tanggung. Nafkah, beli perhiasan. Wajib tak atas suami? Suami ni wajib dia bagi pakaian pada isteri yang selayaknya tutup aurat. Katalah tahun ni beli satu baju. Cukup lah sampai tak koyak. Boleh pakai, cukup satu. Bila koyak, boleh beli lain. Kalau boleh jahit, jahit lah. Itu yang wajibnya. Tapi lebihnya bolehlah bagi. Tapi yang wajibnya begitulah. Kan? Tapi dia kata dia nak lebih lagi. Dia kata saya nak gelang emas. Saya nak subang emas. Umpamanya kan? Siapa kena bayar? Isteri kena bayar? Isteri kena bayar. Baik. Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Mereka mengatakan kalau isteri nak perhiasan, isteri lah bayar sendiri. Ya? Isteri lah bayar sendiri, bukan suami. Maliki mengatakan wajib suami bayar. Kalau perhiasan tersebut tak dibeli, kalau perhiasan tu tak dibeli, memudaratkan isteri. Maksud suami tengok isteri tak ada selera. Ha, masa tu suami kena belikan perhiasannya. Maliki nampak dalam isu ni luas kan? Dah tentulah isteri suka dengan mazhab Maliki dan mazhab lain. Okey? Tapi majoriti dia kata tak. Kalau lebih pada had, suami boleh bagi tapi tak wajib bagi. Sebab dia kata bukan keperluan pun, bukan daruriat pun, bukan kemestian pun. Okey? Baik. Nafkah bagi orang gaji. Isteri kata, abang, saya ni keturunan bangsawan. Rumah saya ada maid. Saya nak maid seorang. Wajib tak suami bagi? Dia anak datuk, umpamanya. Rumah dia ada orang gaji. Kahwin dengan suami, suami orang biasa-biasa. Rumah tak ada orang gaji. Jadi dia nak orang gaji seorang. Wajib tak suami tanggung? Bayar. Orang gaji sekarang, gaji berapa tu? Minimal 800 ke 1000? 1000 kan? 1000. Okey. Tengok sini. Baik. Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka mengatakan tidak wajib. Kerana mereka mengatakan yang wajib itu bukan beri orang gaji. Yang wajib itu belanja seminima yang apa ni, tak mencapai tahap minima, mencapai par. Itu yang wajib. Katalah minima dia belanja berapa sebulan? 1000 sebulan, so bagi 1000 je lah. Orang gaji tak wajib. Ha, tapi Syafi'i tengok kat sini, sebab tu dia tulis Syafi'i. Dia kata kalau memang isteri tu layak untuk dapat, kena bagi. Suami kena bagi, kata mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab Syafi'i dia tekankan bab kufuk. Dia tekan bab kufuk. Kufuk sekufu, orang panggil sekufu. Kufuk. Kufuk ni maksudnya, bila suami nak kahwin dengan isteri tu, kena tengok darjat. Bukan Islam suka kepada kasta, tapi tak nak benda-benda selepas kahwin ni berlaku. Sebab isteri dah biasa ada orang gaji, tiba-tiba rumah suami tak ada orang gaji, dia akan jadi perbalahan. Maka sebab itu seelok-eloknya tengok yang sebanding. Bukan kerana kasta tu tak, tapi tak nak masalah ni timbul. Masa tengah syok bercinta memanglah,
Kan? Tahi gigi pun rasa coklat. Tapi bila dah kahwin, dia jadi lain macam. Okey? Baik. Orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Bukan ini. Okey. Kewajipan memberi nafkah kepada anak. Oh, yang ni pun wajib jugalah. Si ayah diwajibkan memberi nafkah kepada anak-anak, tidak kira anak lelaki atau anak perempuan. Kalau ayah tak ada, ayah kepada ayah. Datuk lah. Datuk belah ayah. Okey? Wajib untuk memberi nafkah kepada cucu. Kewajipan memberi nafkah kepada anak ni ada disebut dalam Quran. فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ. Apabila isteri-isteri itu memberi susu kepada anak-anak kamu, maka hendaklah kamu memberikan mereka upah mereka. Okey? Baik. Bila si ayah ataupun orang datuk wajib memberikan nafkah kepada anak? Ia menjadi wajib, kata penulis, yang pertama apabila ayah ataupun datuk tadi mempunyai lebihan harta selepas menafkahi diri mereka sendiri dan isteri. Katalah seorang suami dia bagi nafkah pada isteri, dia bagi nafkah pada diri dia, dia bagi nafkah pada isteri, tiba-tiba duit dia tak cukup, anak-anak dia lapar, apa dia nak buat? Masa tu dia miskin lah, minta baitul mal, layaklah terima zakat dan kerajaan kena bagi. Okey? Bukanlah maksud kena biar anak berlapar. No. Si anak itu fakir dan masih kecil. Kalau anak tu jenis ada harta banyak, masa tu tak wajib lah ayah bagi dia. Sebab ayah pun miskin. Macam mana anak boleh kaya, ayah miskin? Anak kecil lagi, kan? Anak kecil lagi, ayah miskin. Boleh berlaku? Boleh. Ada jutawan mana tengok anak dia, comel betul budak ni. Nah, sejuta untuk kau. Ayah jangan ambil. Ini anak punya, bapaknya kan? So, anak kaya lah. Masa tu ayah bolehlah tak bagi. Sebab anak ada duit sendiri. Baik. Si anak itu fakir dan tidak mampu bekerja. Sama jugalah. Si anak itu fakir dan gila. So, anak kalau anak gila, ayah kena bagi lah, wajib. Tapi kalau anak tu balik, dia Islam ni sampai balik. Balik ni kira tak lebih pada 15 tahun dah balik lah biasanya kan? Maksudnya bila umur 15 tu biasa dah balik. Bila balik, sihat tubuh badan dan mampu kerja. Boleh tak ayah, wajib tak ayah tanggung? Tak wajib. Tak wajib. Tapi kalau ayah dia, kalau anak dia masih belajar, adakah wajib bagi ayah? Kalau anak tu pergi belajar, menyebabkan anak tu tak kerja, kena tengok anak tu belajar apa. Kalau anak tu belajar fardu ain, masa tu ayah wajib tanggung. Sebab anak pergi belajar fardu ain. Yang mana mengajar benda fardu ain kepada anak-anak ni tanggungjawab mak ayah. Tanggungjawab ayah lah utamanya. Tapi kalau anak belajar fardu kifayah, dia kata anak saya umur 18 tahun dah, baligh dah. Bagaimana dia sekarang? Dia pergi sambung belajar kat Madinah, sambung belajar kat Jordan. Masa tu ada pilihan. Tengok dia kata apa. Adapun jika si anak sibuk belajar yang fardu kifayah sehingga tidak dapat bekerja, maka si ayah ada pilihan untuk menyuruh anaknya terus belajar dan bagi nafkah, ataupun ayah dia kata, "Hang balik ya. Aku tak larat nafkah hang dah. Kerja sendiri." Masa tu anak tak ada, tak wajiblah ditanggung dah. Sebab ayah dia bagi pilihan lah. Tapi kalau ayah dia kata, "Pergilah belajar, tak apa ayah tanggung. Belajarlah sampai PhD pun ayah tanggung, tak apa." Kan? Masa tu ayah wajib tanggung anak dia sebab ayah dia suruh belajar. Tapi kalau ayah dia kata, "Balik, belajar pun fardu kifayah aja. Aku dah ajar hang semua benda-benda yang fardu ain ni. Tak payah. Balik." So anak dia kena tanggung diri sendiri. Kalau anak dia berkeras nak pergi belajar ke, anak dia kena tanggung diri sendiri. Kena carilah sponsor mana-mana. Kan? Okey. Boleh, tuan-tuan? Prioriti dalam memberikan nafkah. Prioriti. Saya sebut dah tadi, prioriti sikit. Kata al-Imam an-Nawawi dalam Raudatul Talibin, fa idza ijtama'a 'ala syakhsil wahid muhtajun mimman talzimuhu nafaqatuhum nuzir in wafa maluhu aw kasbuhu bi nafaqatihim fa 'alayhi nafaqatul jami' qaribihim wa ba'idihim
wa in lam yafdhul an kifayati nafsihi illa nafqatu wahid quddima nafqatu zawjah ala nafqatil aqarib. Kalau duit dia tak cukup umpamanya, dia kata kalau banyak sangat orang yang dia nak beri nafkah, dia ada isteri, dia ada anak-anak yang ramai, so kalau duit dia cukup nak bagi semua, bagi semua. Kalau tak cukup, bagi isteri dulu. Yang lain tu boleh minta pada bantuan Baitul Mal. Minta bantuan Baitul Mal. Baik. Apabila berlaku perceraian, selagi mana wanita itu dalam tempoh iddahnya, maka si suami wajib memberikan nafkah kepada wanita. Dalam tempoh, bila kita dah, suami dah talak isteri dia, talak tu talak raji'i umpamanya. Kan, talak raji'i, talak yang boleh rujuk. Maka suami kena bagi nafkah dalam tempoh iddah tu. Kena bagilah makan macam biasa. Kena bagi tempat tinggal untuk dia beriddah. Kalau talak tu talak raji'i. Okey? Kalau talak tu talak raji'i. Kalau talak tu talak bain, talak tiga umpamanya, dah tak boleh rujuk lagi kan? Yang ni ada khilaf. Yang ni ada khilaf ulama. Kerana ada hadis Umar, Umar tak setuju dengan seorang perempuan, Fatimah bintu Qais. Yang mana Fatimah bagi tahu Nabi tidak memberikan hukum kepada dia. Maksud bila dia diceraikan oleh suami, dia talak bain, talak tiga. Suami, dia kata Nabi tak berikan, tak suruh suami dia bagi nafkah kat dia dan tak bagi rumah kat dia. Umar kata kami takkan tinggalkan. Kata-kata Allah dalam Quran di semata-mata kerana perempuan ni kita tak tahu dia hafal ke tidak. Maka sebab tu ada khilaf. Sebagian ulama kata kalau talak bain, nafkah tak payah bagi. Rumah pun tak payah bagi. Sebab dah bain dah. Maksudnya dah tak boleh rujuk dah. Ada yang kata, kena bagi dua-dua. Nafkah kena bagi dalam tempoh iddah, rumah pun kena bagi. Cuma suami kena keluar lah. Sebab dah tak boleh rujuk. Cuma kalau talak raji'i ni, talak yang boleh untuk dirujuk. Ha, talak raji'i ni talak boleh rujuk. Dalam tempoh iddah, suami kena sediakan rumah kat dia untuk dia beriddah dan kena bagi nafkah. Suami tu macam mana? Kena keluar ke tak? Ataupun suami boleh tengok tak aurat isteri dalam tempoh iddah sebab dia dah bercerai dah ni. Yang ni ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada mengatakan bila suami dah menceraikan isteri, okey isteri ni dalam tempoh iddah kena duduk rumah suami tapi tak boleh tunjuk aurat kat suami. Tak boleh, kena jagalah. Tak boleh sentuh, tak boleh apa. Melainkan kena bagi tahu saya rujuk, baru boleh sentuh. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, pandangan ni Hambali punya pandangan. Dia kata dalam tempoh iddah ni, masih lagi isteri. Maka tak perlulah jaga aurat lagi. Habis iddah baru kira orang lain. Sebab tu boleh duduk serumah ni. Tu yang kadang-kadang kita silap kan. Bila hakim kata jatuh talak satu je, dia pun bawa lah Akademi Fantasia punya beg. Awak nak ke mana? Saya nak balik rumah mak ayah saya. Talak dah jatuh. Awak tak dengar ke tadi hakim kata apa? Takkan baru lepas bercerai dah pekak? Cik kan? Marah sungguh. Tak boleh, kena duduk rumah suami, beredah di situ. Talak raja'i. Ha? Dan pandangan ni juga yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, dia kata dalam tempoh iddah ni, macam biasa lagi lah. Ha, macam biasa lagi. Masa aurat pun tak perlu jaga sampai habis iddah. Boleh lagi disentuh. Bahkan sebagai ulama macam Hanafi, dia kata kalau suami buat satu benda yang haram dia buat pada suami buat satu benda pada isteri dalam tempoh iddah dia, dalam tempoh iddah isteri yang dicerai itu, suami buat satu benda yang haram dia buat pada perempuan lain, maksud dia sentuh mana-mana bahagian badan kan, ataupun dia buat mukaddimah kepada persetubuhan, itu dianggap dengan niat dia, kalau dibuat dengan niat itu boleh dianggap sebagai rujuk. Walaupun mazhab Syafi'i tak setuju, mazhab Syafi'i kata mesti lafaz. Hanafi dia kata lafaz boleh rujuk, perbuatan pun boleh rujuk. Okey, jadi saya wallahu alam saya lebih setuju dengan pendapat Hambali dalam masalah ni, iaitu sebab iddah ni disyariatkan selain daripada nak tengok rahim tu bersih atau tidak daripada mengandung, dia juga nak memberi ruang dan peluang kepada suami isteri itu untuk baik semula. Sebab tu ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, kalau satu orang isteri diceraikan oleh suami, kita tahu dah isteri ini dulu dia ada penyakit rahim dia kena buang, kita tahu dah dia tak boleh mengandung.
Kan? Perlukah dia beredah? Kita kata perlulah. Edah ni bukan nak tengok rahim bersih tak bersih. Bukan nak tengok mengandung tak mengandung. Nak bagi peluang dan ruang pada suami dan isteri tu fikir balik. Patah balik. Rujuk balik. Mungkin sebab tu suami suruh, suami disuruh untuk beri nafkah lagi. Suami disuruh untuk berikan tempat tinggal untuk isteri. Supaya mereka itu duduk sekali dan bagi cool down dalam masa yang ditetapkan dalam tempoh edah. Kalau semata-mata edah tu disyariatkan untuk tengok rahim bersih, dah tentu orang yang menopause tak kena edah. Kan? Orang menopause kena edah tak? Ada ayat Quran beritahu. Budak-budak yang nikah belum haid pun ada edah. Bila diceraikan, ada edah. Maka edah ni disyariatkan bukan semata-mata nak tengok rahim bersih ke tidak daripada mengandung. Dia juga nak bagi ruang pada suami. Sebenarnya Islam bagi ruang banyak pada suami untuk cool. Dia gaduh dengan isteri dia kan? Gaduh. Isteri dia kata, ceraikan saya. Tak guna saya jadi isteri awak. Kalau awak lelaki betul-betul, awak ceraikan saya. Suami pun tak boleh tahan. Okey? Kalau awak nak ceraikan saya, kita boleh bercerai. Abang kan? Suami kata. Saya cek. Lepas tu dia kata, abang jangan lupa. Saya lupa nak cakap tadi. Semalam baru berlaku bersetubuhan. Tak boleh ceraikan waktu ni. Kena tunggu haid sekali. Lepas tu suci. Masa suci yang awak tak sentuh saya, baru boleh awak ceraikan. Itu sunnah punya cara. Boleh faham? Satu orang suami nak ceraikan isteri dia, dia tak boleh ceraikan dalam tempoh suci yang dia dah sentuh isteri dia. Dia kena tunggu haid, lepas tu suci. So kalau gaduh, ceraikan saya. Okey, kalau awak nak sangat talak, kita tunggu. Tunggu apa bang? Awak lupa semalam. Teknikal punya. Ada silap teknikal, so kita tak boleh cerai lagi. Kena tunggu awak haid dulu. Lepas awak suci, baru saya boleh bagi. Sebab apa? Nak bagi cool down. Katalah tempoh bergaduh. Nak ke haid lagi sekali 2 minggu. Kan 2 minggu kan? So dalam masa 2 minggu tu, takkan tak cool down lagi. Dia haid pula, haid 7 hari, 8 hari, 10 hari. Takkan tak cool down lagi. So ruang untuk menjatuhkan talak tu dah turun. Dah sempitlah ruang tu. Tadi marah ni pasal kan? Marah sangat ni. Lepas tu 2-3 hari lepas tu dia pun cool, makan aiskrim mak cool, so cool. Tapi marah juga. Ini tak boleh, suami ni memang jenis panah barang ni, marah sungguh. Dia kata, macam mana aku nak cool makan aiskrim mak cool? Model mak cool tu pun muka aku. Umpamanya kan? So dia ceraikan juga isteri dia. So kena edah. Bila edah, isteri kena duduk rumah suami 3 bulan. Paling kurang lah 3 kali. Ada yang kata 3 kali haid, ada yang kata 3 kali suci. So masa dalam rumah tu, tujuannya nak bagi, selain daripada nak tengok rahim bersih ke tidak, supaya tak berlaku percampuran nasab, nak peluang supaya suami dengan isteri tu fikir balik, duduk sama-sama, muhasabah balik, kita ni tak padan, cerai anak ramai ni. Kan? Suami pun tengok isteri dia keluar daripada bilik, masuk bilik air, minum, buat teh seorang-seorang, tak bagi kat suami dia. Dulu dia buat untuk aku, sekarang ni dia buat untuk diri dia seorang. So dia ada ruang untuk cool. Ha? Baik. Ayat Quran menyebut, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhum li'iddatihin wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yukhrijna illa ay yatina bifahishatin mubayyinah. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri kamu, hendaklah kamu ceraikan mereka li'iddatihin, mengikut tempohnya. Maksudnya kalau macam yang saya sebut tadilah, nak ceraikan isteri jangan pada waktu kita dah sentuh dia. Tunggu haid semula dan suci semula. Wa ahsul iddah, kemudian hitunglah iddah lepas cerai itu. Takutlah Allah sebagai Tuhan kamu, jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka. Kena bagi rumah, kena bagi nafkah. Baik. Maka bentuk nafkah itu bergantung kepada jenis talak.
sama ada ia talak raj'i atau talak bain. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk semula, iaitu talak yang pertama dan kedua. Talak bain ialah talak yang tidak boleh dirujuk lagi. Kalau dia talak raj'i, suami kena bagi tempat tinggal untuk dia beriddah, dan suami kena bagi semua jenis nafkah, makan, pakai, macam isteri lagi lah. Macam isteri lagi. Maka sebab itu dalam tempoh iddah talak raj'i, isteri tak boleh keluar melainkan dengan izin suami. Jangan ingat bila dah bercerai dalam tempoh iddah, ah saya dah bebas. Suami tanya nak pergi mana tu? Awak sibuk, apa lagi? Kita dah bercerai dah ni. Tak, suami masih bagi nafkah. So kena ikut lagi arahan. Tunggu sampai tiga iddah habis, barulah isteri keluar pada rumah. Jika ia talak bain, ia bergantung kepada keadaan. Sama ada si isteri dalam keadaan hamil atau tidak. Kalau dia hamil, maka dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan semua jenis nafkah. Sebab anak tu anak suami. Okey? Anak tu anak, anak suami. Tapi kalau dia tidak hamil, maka suami hanya wajib sediakan tempat tinggal saja. Yang ni mazhab Asy-Syafi'i. Nafkah tak wajib dah. Kerana bukan isteri dah. Tak boleh rujuk dah. So bagi tempat tinggal. Ada yang kata tempat tinggal pun tak ada berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi. So ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah tu. Baik. Suami pukul isteri. Ini apa kau beri? Okey, ada masa lagi. Oh, saya lupa nak bagi tahu ada satu benda sebelum kita masuk bab pukul ni. Suami beri nafkah kepada isteri yang bekerja, wajib ke tidak? Hari ni kalau dekat bandar, kita boleh kata majoriti isteri bekerja lah. Suami wajib tak tanggung nafkah dia? Wajib? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tengok. Kalau isteri bekerja di luar rumah, di luar rumah, okay, tanpa izin suami, maka isteri tak dapat nafkah sebab dia keluar tanpa izin suami dia. Tapi kalau dia dapat izin suami, bukan kata dapat izin suami, suami suruh. Ambil kerja. Aku kerja seorang-seorang tak larat. Kalau dia dapat izin suami dia, ulama' berbeza pendapat tentang hukum dia dapat ke tidak nafkah. Okey? Pendapat yang pertama, Hanafi Syafi'i. Dan ini juga yang dilihat daripada mazhab Hanbali. Maksudnya, Hanbali tak kata, tapi apa yang mereka tunjuk dalam kitab-kitab mazhab, nampak macam inilah pandangan mereka. Iaitu apabila si isteri keluar rumah mencari nafkah di luar rumah dengan izin suami, maka isteri hanya berhak dapat nafkah pada waktu yang dia tak kerja. So kalau dia keluar waktu siang, dia kerja waktu siang, waktu malam dia balik. So malam tu dia dapat nafkah lah. Siang tu dia guna-guna gaji dia. Ini mazhab Hanafi. Okay? Sorry, mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali. Okay? Bahkan Hanafi dia kata tidak ada nafkah melainkan apabila dia menyerahkan diri daripada suami. So bila dia tak duduk rumah, dia tak serahkan diri. Kan? Dia tak kurung diri, dia pergi cari rezeki. So pada waktu tu dia tak wajiblah terima. Kalau malam jadi duduk rumah, malam tu dia terimalah. Ha, gitu. Baik. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama mengatakan wajib juga bagi suami memberikan nafkah. Kerana wajib nafkah ni bukan waktu serah diri, tak serah diri. Wajibnya nafkah waktu akad. Ini pendapat Ibnu Hazmin. Ha, maka saya, apa ni, saya tengok dalam isu ni, nampak majoriti ulama' dia ada alasan lah. Pertama, kalau isteri keluar kerja tanpa hak, tanpa izin suami, dia tak dapat nafkah langsung lah. Tapi kalau dia keluar dengan izin suami dia, maka pada waktu dia keluar tu, dia kena tanggung diri dia sendiri. Okay? Tapi kalau suami yang suruh, macam mana? Ni kalau dia nak keluar dengan izin suami lah, kalau suami suruh. Suami suruh. Ha, kalau suami suruh, suami wajib tanggung. Sebab suami sendiri menggugurkan hak dia.
suami yang menggugurkan hak dia daripada mendapatkan isteri duduk di rumah. So, suami yang suruh kan? Ya ni tadi tu bukan suami suruh, isteri minta izin. Suami izin kan? Okey? Baik. Jadi bila dah kata macam ni, maksud suami jangan duk syok lagi lah, balik rumah sama-sama kerja, balik rumah, pe'ah, kopi satu. Padahal sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Lepas tu nafkah pun waktu dia keluar, tak wajib tanggung. Balik rumah dia membongkang depan TV. Isteri buat temuntang-manting, buat itu, buat ni. So kita kena tahulah. Bila tak wajib tanggung nafkah tu, maksudnya hang kena tolong jugalah kerja rumah. Kerja rumah, tanggungjawab suami ke isteri? Kerja rumah, basuh pinggan, basuh baju, tanggungjawab suami ke isteri? Isteri. Khilaf ulama. Dah sungguh, memang khilaf sungguh. Ada ulama kata kerja isteri. Ada ulama kata kerja suami. Ada ulama kata kena tengok. Dalam isu ni nampak Hanafi. Hanafi dia beza. Dia kata kalau isteri tu bangsawan, suami kena buat kerja rumah. Kalau isteri tu biasa-biasa, isteri kena buat. So kalau perempuan nak pakai mazhab Hanafi, suami suruh buat kerja rumah. Kata saya ni anak bangsawan. Awak anak siapa? Sebenarnya kerja dua-dua. Kerja dua-dua. Tanggungjawab dua-dua. Okey? Tapi dalam hadis ada riwayat yang menyebut Fatimah buat kerja rumah sampai penat. Sampai minta, sampai Ali kata pergilah minta kat Nabi, hamba. Nabi ajar dia zikir sebelum tidur supaya dapatkan tenaga. Menunjukkan di zaman Nabi kerja rumah ni Fatimah pun buat. So nak jadi perempuan salihah kena buat kerja rumah. Takbir. Ya. Oh, yang tu saya tak pasti ah. Ha? Hantaran mahar dah. Dia hantaran tu sebenarnya pemberian kan. Dia kalau itu mahar lah. Tapi saya tak pasti. Boleh ke minta tu? Tapi kalau dia susukan anak, dia boleh dapat. Dia boleh dapat. Tapi kalau bab tu saya tak pasti. Kalau ada fatwa, saya tak berani nak sebut. Baik. Boleh tak? Boleh lagi? Saya tengok tuan-tuan dan perempuan daripada pagi ni kan. Boleh lagi kan? Kewajipan mendidik keluarga. Mendidik keluarga, selain daripada suami bertanggungjawab bagi belanja dekat keluarga dia, suami juga bertanggungjawab didik keluarga dia. Tak, ini yang jadi salah faham ni. Sebahagian orang dia ingat bila suami wajib didik ahli keluarga, maka semua benda yang ahli keluarga buat, suami kena tanggung dosa. Ini salah faham ni. Kan kita biasa dimomokkan dengan benda tu kan? Kalau isteri buat dosa, suami tanggung dosa. Anak buat dosa, suami kena tanggung dosa. Tapi bila isteri buat pahala, suami tak dapat. Isteri yang dapat. Woi, syok macam tu. Logik tak? Tak logik lah kan? Patutnya kalau nak bagi logik sikit. Isteri buat dosa, suami tanggung. Isteri buat pahala, siapa tanggung? Suamilah tanggung. Kalau nak bagi logik sikit. Sebenarnya tak logik. Kalau macam tu, tak adalah isteri yang masuk neraka. Kalau dah isteri buat dosa, suami tanggung dosa dia. Ni pasal apa buat dosa? Relax lah, suami saya yang tanggung. Awak suami saya ke? Oh, tanya soalan macam tu. Oh, jenuh. Tak adalah isteri masuk neraka. Dalam hadis Nabi sebut, inni uritukunna aktala ahlin nar. Kan yang Nabi kata, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqan. Inni uritukunna aktara ahlin nar. Wahai golongan wanita, bersedekahlah kamu. Kerana aku diperlihatkan kamu adalah golongan yang paling ramai dalam neraka. Tapi adalah tafsiran yang lain tu. Cuma nak katanya ada orang perempuan masuk neraka. Bila perempuan tanya, pasal apa masuk neraka kami ni? Nabi kata apa? Yakfurna bil ashir. Mereka tidak berterima kasih kepada suami. Mereka kufur nikmat dengan suami. Bahkan Nabi siap kata lagi dalam hadis tu. Kalau suami buat kebaikan yang banyak pada dia pun,
sampai satu tahap bila dia marah kat suami dia, dia kata lam ara minka khairan qat. Aku tak pernah tengok hang ni ada kebaikan langsung. Satu sikap isteri yang Nabi kata menyebabkan mereka ke neraka. Suami baik dengan dia, satu silap suami, habis kebaikan dia, tak nampak lah. Terus dia kata, awaklah suami yang paling teruk yang pernah saya jumpa. Eh, suami dia kata, bila awak kahwin lain? Saya rasa kita, awak saya seorang je suami. Sebelum ni tak ada kahwin lain pun. Tak boleh begitu. Yakfur Nabil Ashir. Kan? Yang betulnya adalah, perlukan kepada perincian. Tapi tidak dinafikan. Suami memang bertanggungjawab mendidik isteri selain daripada beri nafkah. Jangan salah faham. Jangan ingat suami hanya beri nafkah lepas tu tinggalkan keluarga begitu saja. Tak betul. Suami kena beri didikan pada keluarganya. Suami kena beri didikan pada isterinya. Suami kena beri didikan pada anak-anaknya. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita ajar anak kita boleh membaca Al-Quran. Mak ajar anak boleh baca Fatihah. Sepanjang hayat anak salat, mak mengutip pahala. Ayah mengutip pahala. Ini kadang-kadang kita biar aja kan? Hantar tuition. Biarlah cikgu ajar. Tak, cikgu ajarlah. Kita pun kena ajar. Supaya kita mendapat saham. Kita mendapat saham yang sama. Baik. Jadi macam mana nak dipahami ni? Dosa isteri ni siapa nak tanggung? Eh, dosa isteri tanggung lah. Pasal apa dosa isteri suami nak tanggung? Kalau dosa isteri suami nak tanggung, dosa suami siapa nak tanggung? So kena betulkan pemahaman tu. Suami bertanggungjawab memberi didikan pada isteri, pada anak. Suami tanggung dosa dia. Bila dia berdosa? Bila dia buat kesalahan untuk diri dia sendiri, dia berdosa. Dan bila mana dia mencuaikan tanggungjawab dia terhadap keluarganya sehingga keluarganya menjadi jahat, maka pada masa itu dia berdosa. Bukan sebab dia berdosa tu sebab isteri dia buat dosa. Dia berdosa sebab dia tak buat tanggungjawab dia dengan baik sebagai seorang suami dia. Suami kepada isteri tu. Ataupun dia berdosa bila mana dia tidak menegur isteri dia buat satu kesilapan dosa. Tu yang Nabi kata dayus tu. Dalam hadis Nabi celah golongan dayus. Apa dayus? Suami yang tidak berbuat apa-apa apabila melihat maksiat berlaku pada isterinya. Dia tak buat apa-apa, dia relax. Dia berdosa bukan sebab dia tanggung dosa isteri. Dia berdosa sebab dia tak buat tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia kena tegur isteri dia, dia tak buat. So dia berdosa. Boleh? Kalau suami kena tanggung dosa isteri, walaupun dia dah buat semua tanggungjawab dia, berdosa Nabi Lot. Bukankah Nabi Lot, isteri dia tak mau ikut dia? Tapi Nabi Lot tak berdosa. Sebab dia dah buat semua tanggungjawab dia sebagai seorang suami, isteri dia tak mau ikut dia. Kalau ayah kena tanggung dosa anak sampai bila-bila? Dah buat macam mana pun, dosa juga kat ayah. Berdosa ke Nabi Nuh? Yang mana anak dia tak mau ikut dia? Tak berdosa. Berdosa ke Nabi Ibrahim? Yang ayah dia tak mau beriman dengan dia? Maka benda-benda ni, jangan salah faham. Adalah video saya dulu saya sebut kan? Tapi orang duk kecam. Ustaz ni mengelirukan. Yang komen tu lelaki. Suka sangat nak pergi tanggung dosa orang. Heran saya. Video saya beritahu, suami tak tanggung dosa isteri. Suami hanya tanggung dosa dia. Dosa dia tak didik isteri. Dosa dia tak tegur isteri. Dosa dia abaikan tanggungjawab pada isteri. Itu dosa dia. Bukan dosa isteri dia. Tapi ada lelaki tak buat hati. Ustaz ni mengelirukan. Saya tengok lelaki. Suka sangat nak pergi tanggung dosa orang. Macam dosa sendiri tak ada. Padahal dosa sendiri berbakul-bakul. So kena bagi faham sungguh. Nah, baik, kewajipan mendidik keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka
yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz. Penjaga-penjaganya yang jaga ni, neraka ni, malaikat yang bengis dan garang. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka sekali-kali tidak derhaka pada Allah atas apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang mereka perintah, apa yang diperintahkan kepada mereka. Kata Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal amiru ra'in wal rajul ra'in ala ahli baitih. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Amir, ketua negara, pemimpin. Lelaki, suami, pemimpin ke atas isterinya. Perempuan, isteri, merupakan pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak kepada suaminya. Setiap daripada kamu pemimpin dan setiap daripada kamu, setiap daripada pemimpin akan dipertanggungjawabkan berdasarkan kepimpinannya. So, sebab itu Nabi kata, mas'ulun an ra'iyati. Dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. Dia buat betul ke tidak? Kalau dia buat betul, dia dah cukup, dah semua benda dia buat, tiba-tiba isteri tak mau dengar. Tak salah dia. Katalah tuan-tuan, seorang suami ni malang bagi dia, umpamanya, sebagai contoh. Dia buat dah semua benda yang patut bagi suami yang beriman buat. Dia buat dah semua benda. Tapi isteri dia jahat. Buat satu maksiat, berterusan, suami tak tahu. Dosa tak suami? Tak berdosa. Kalau kita kata suami tanggung dosa isteri, apa saja isteri buat, suami tahu ke suami tak tahu, suami tanggung, naya kat suami ni. Katalah seorang isteri kan, contohlah walayazubillah, moga Allah jauhkan kita daripada perkara fahishah, perkara jahat ni. Katalah, suami ni buat semua benda. Suami ni orang yang soleh, imam kat masjid, tapi isteri dia buat jahat. Suami tak tahu. Isteri dia buat jahat di luar. Keluar rumah elok je pakai. Kan? Rupanya bila keluar jadi penyanyi kabaret. Mamanya. Bagi tahu kat suami saya jadi guru kelas malam. Kan? Suami kata okeylah guru kelas malam. Suami tak tahu. Salah kat suami? Apa salah suami? Suami tak tanggung dosa tu. Isteri tanggung. Kerana suami dah buat tanggungjawab dia dengan betul. Kalau buatlah, eh? Baik. Suami memukul isteri untuk mendidik. Oh, ni jadi masalah. Masalah besar zaman ni, bila Islam kata suami boleh pukul isteri. Tapi tengok, eh? Ayat ni kata apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Maksud dia, lelaki ni pemimpin kepada isteri atas kelebihan yang Allah Ta'ala bagi atas sebahagian pada kamu berbanding sebahagian yang lain. Dan jadi pemimpin disebabkan dia bagi nafkah daripada harta yang ada yang Tuhan bagi dekat suami. Perempuan-perempuan yang saleh, perempuan-perempuan yang saleh hendaklah mereka ini taat dan memelihara apa ni kehormatan diri dia bila suaminya tak ada. Seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Dengan perlindungan daripada Allah. Dan isteri-isteri yang kamu suami takut mereka jadi derhaka, hendaklah kamu nasihati mereka. Hendaklah kamu boikot mereka daripada tempat tidur mereka. Kemudian hendaklah kamu pukul mereka. Jika mereka mentaati kamu, jangan kamu cari jalan yang lain. Kerana Allah itu maha tinggi dan maha besar. So ayat ni, kita jangan fokus sangat pada pukul tu. Kita fokus, pertama, suami bagi nafkah. Bila suami bagi nafkah, suami ada hak untuk ditaati.
Kan? Sebab dia cari nafkah. Kemudian, ayat ni sebut tentang perempuan yang baik. Perempuan yang taat. Perempuan yang jaga kehormatan bila suami tak ada. Islam suruh pukul? Tak, tak. Islam tak suruh pukul yang ni. Baru Islam bagi tahu. So dia ada step. Step yang pertama, suami kena laksanakan tanggungjawab. Bagi nafkah kalau kamu nak ditaati. Bagi nafkah kalau kamu nak hak. So, kadang-kadang bila kita baca ayat, kita cuma hurai di hujung, kita tak hurai di awal. Ayat Quran mutanasiq. Ayat Quran ni dia terangkum, dia selari hujung dengan depan dia. So suami ditaati sebab apa? Bagi nafkah. Lepas bagi nafkah, Islam cerita tentang isteri yang baik, taat, jaga kehormatan diri. Yang ni tak ada langsung cerita bab pukul. Lepas tu baru Islam cerita, isteri yang kamu takut mereka jadi derhaka. Maksudnya suami dah buat hak dia, dah buat tanggungjawab dia, tiba-tiba isteri tak mau dengar cakap dia. Jadi nusyus, jadi derhaka pada isteri. Masa ni baru Tuhan kata, fa'idhuhun, hendaklah kamu beri nasihat. Bukan bila isteri derhaka aja kamu ambil botol kicap entuk kepala dia. Fa'idhuhun, beri nasihat. Kata ni, saya nak nasihat sikit awak ni. Saya dah buat semua benda sekadar yang saya mampu dalam rumah ni. Tiba-tiba awak buat macam ni, tak elok lah. Oh iyalah, saya minta maaf. Okey lah. Tak ada bila perempuan, bila isteri kata, saya minta maaf lah, saya terlepas. Saya tak perasan. Saya mungkin ikut emosi. Okey, terima kasih awak dah dengar nasihat saya. Okey, sekarang ni, tolong tunduk jap. Botol kicap dah ada. Saya kena melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan sebut. No. Bagi nasihat, dengar. Cukuplah. Bagi nasihat, dia melawan. Bagi nasihat, dia tak mau dengar. Baru pergi kepada step berikutnya. Wahjuruhunna fil madajiq. Nasihat, tak mau dengar. Bagi nasihat, tak mau dengar. Lagi mencabar dia. Baru wahjuruhunna fil madajiq. Boikot tempat tidur. Belum boikot tempat tidur ustaz, dia tak pergi masuk dah. Saya baru je nak boikot. Tengok-tengok no entry dah. Kat pintu. Baru pergi pada step last. Baru pergi pada pukul. Tapi pukul ni macam mana? Pukul ni dalam Quran ni tak sebut. Pukul dalam Quran tak sebut, dalam hadis sebut. Bukan bila kata, okey saya dah bagi nasihat, nampak tak jalan. Saya dah boikot tempat tidur. Bukan saya yang boikot, dia boikot saya. Saya baru nak boikot, dia tak bagi saya masuk bilik. Okey. Masa pukul dah datang, dia pun buka almari, pakai baju taekwondo. Okey, mari. No. Bukan macam tu. Pukul ini tengok dalam hadis. Tengok dalam hadis. Sebelum tu, kita hurai sikitlah. Apa maksud nusyus? Okey. Apa maksud nusyus? Imam Ibnu Katsir menyatakan nusyus ini irtifak, tinggi. Okey. Perempuan yang nusyus ialah perempuan yang bersikap tinggi berbanding suaminya. Yang tak mau ambil arahan suaminya, tak mau laksanakan arahan suaminya. Ibnu al-Arabi kata, di antara tafsiran yang paling cantik yang aku dengar berkenaan dengan tafsir ayat ini ialah pandangan Sa'id bin Jubair yang mengatakan, ya'izuha fa in hiya qabilat wa illa hajaraha. Fa in qabilat wa illa darabaha. Fa in hiya qabilat wa illa ba'sa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fayanzuran mimman ad-darar wa inda dhalika yakunu al-khulq. Sa'id bin Jubair, tengok Sa'id bin Jubair ini tabi'in, anak murid Ibn Abbas. Sama seperti mana yang saya sebut tadi. Dia kata, bagi suami yang isterinya tak mau dengar cakap dia, maka hendaklah dia nasihat isteri tu. Kalau dia terima, okeylah. Kalau dia tak terima, baru pergi kepada boikot. Baru pergi kepada boikot. Maksudnya boikot ni bukan semestinya tinggalkan tempat tidur lah, jangan bercakap. Sebab Nabi pun pernah tak bercakap dengan isteri dia dalam masa lebih daripada 3 hari. Sebulan kan? Nabi tak bercakap dengan isteri. Marah. Itu proses didikan. Tak cakap, jangan cakap. Tak bercakap pun tak beri kesan. Tinggal tempat tidur.
pun tak beri kesan. Kadang-kadang ada isteri dia kata, dia tengok suami dia tak bercakap. Ada yang susah hati. Kenapa tak nak cakap ni? Biasa balik cakap. Ada yang tak cakap, bagus juga tak bercakap. Bingit juga telinga aku sebelum ni dia bercakap. Oh, you know, kalau dapat suami, isteri ni tu musibah. Kan? Abang tak nak cakap? Bagus. Tepi sikit, saya nak tengok menanti Februari. Abang tak teringin nak hilang macam tu. Ah, jenuh. Ah, jenuh. Musibah besar. Okay? Kalau dia dah boikot pun tak jadi. Tinggal tempat tidur pun tak jadi. Ah, baru pergi pada pukul. Baru pergi pada pukul. Kalau pukul, lepas pukul menjadi. Ah, okay lah. Kalau tak, baru hantar wakil. Suami hantar wakil suami, isteri hantar wakil isteri. Wakil bincang sama wakil. Daripada mana mudarat tu datang? Daripada siapa mudarat tu datang? Mudarat tu datang pada suami ke datang pada isteri? Sebab kalau wakil bincang sama wakil ni, dia lebih transparent. Lebih mudah untuk nak luahkan. Ni kadang-kadang suami nak luahkan, dia takut isteri kecil hati. Isteri pula risau nak luahkan, takut suami marah pula. Ha, bagi wakil, hantar. Hantar wakil. Kalau tak, cerai lah. Ha, kalau tidak, cerai lah. Baik. Boikot. Ulama' menerangkan cara boikot isteri. Okey. Pertama, tidak bersetubuh dengan mereka. Itu boikot tu. Yang kedua, tidak berbual-bual dengan mereka dan tidak tidur bersama. Buat macam dia, dia buat dia, buat sadin, kan? Buat nyadin, tak ada apa. Nak makan? Ha, macam tu. Ha. So kalau lepas ni kalau suami buat macam tu, balik-balik je dia buat macam tu. Ha, so tahulah ada benda yang salah. Tanyalah, saya buat salah apa? Kalau boleh beritahu. Nasihatlah dulu sebelum boikot. Lepas nasihat baru boikot. Okey. Boikot pulau. Nah, macam boikot McD pula kan. Betul, isteri kena lah macam tu. Bagi ini isteri yang apa? Yang nusyus lah. Bukan semua. Yang ketiga, yang kelima baru pukul. Ha, di sini dia kata, ingatkan, kami ingatkan kepada kaum suami agar bertakwa kepada Allah dengan tindakan mereka. Ingat, isteri itu tanggungjawab. Kamu ambil dia dengan kalimah Allah. Kamu halalkan mereka itu dengan kalimah Allah. Kena ingat yang tu. Tanggungjawab. Okey? Pastikan ia dilakukan dalam proses mendidik bukan sebab marah. Buat pukul ni nak didik, bukan nak marah. Ini kerana nafsu amarah akan mendorong kepada melampaui batas. Dalam fikman haji disebutkan bahawa pukulan hanya dilakukan apabila dijangkakan pukulan tu beri kesan. Kalau pukulan tu daripada awal, sebelum pukul dia kata, isteri aku ni, pukul lah macam mana pun, memang degil. Tak payah pukul. Bila mana kita tahu, kita pukul nak tunjuk kita serius. Ah, baru pukul. Maksudnya bila kita serius, dia mungkin berubah. Mungkin ada ruang nak berubah, baru pukul. Tapi kalau kita kata, nak pukul apa? Dia ni dulu masa muda main wrestling. Dah biasa dah dengan pukulan. Kena pukul, relax, bangun lagi dia. Tak ada ruang. Dia kata pukul pun tak ada ruang. Baru pergi pada step. Terus pergi step, langkah step. Hantar wakil. Nampak? Pukul ni bila? Bila pukul ni ada manfaat. Dan pukul bukan untuk layan marah. Pukul untuk didik. Boleh pukul macam mana saat nak pukul? Cuba start bagi tahu sikit. Saya nak implement ni. Nanti kita tengok hadis-hadis berkenaan dengan pukul. Bukan bila kata pukul ya. Okey, bawa geng lanyak. Helmet ni, helmet. Okey. Pukulan tu tak cedera. Bukan pukulan yang mencederakan. Lebam pun tak boleh. Ha, sebab tu bila orang tak baca kitab fiqah, tak baca hadis, cuma baca ayat Quran, baca terjemahan. Tu yang jadi problem. Tu yang jadi problem. Pukul ni pukul yang tak cedera. Lebam pun tak boleh. Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, wa lakum 'alayhinna alla yuti'na farshakum ahadan takrahuna, fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban
ghaira mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, sebelum Nabi nak sebut pasal pukul, Nabi kata bertakwalah kamu pada Allah dalam menguruskan urusan isteri ni. Takwa. Bukan pukul sebab nak lepaskan geram. Takwa kamu pada Allah kerana kamu mengambil mereka dengan keamanan daripada Allah dan kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Bagi kamu ke atas mereka itu ada ketaatan. Mereka tidak boleh masukkan mana-mana orang yang kamu tak suka ke dalam rumah kamu. Jika mereka buat benda ni, kamu pukul dia. Pukul dia dengan pukulan yang tidak mencederakan. Dan bila mana dia taat kepada kamu, kamu kena bayar nafkah. Bagi mereka rezeki, bagi mereka pakaian. Okey, pukulan yang tak mencederakan. Okey, pukulan yang tak mencederakan. Tengok ulama kata apa, Nawawi kata, pukulan yang tak mencederakan tu ialah bukan pukulan yang kuat dan pukulan tu bukan pukulan yang mencacatkan, mematahkan. Bukan pukulan yang mencederakan. Dia kadang-kadang bila kita tengok dalam KK Mahkamah Syariah kan, pukulan tu bukan pukulan nak mendidik. Pukulan tu pukulan lepas geram. Datang lebam. Lebam. Dah macam Sunda Bolong. Itu tak betul. Bertakwalah pada Allah. Dia kata, saya bukan macam mana, saya cuma mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah baca tak habis. Baca sunnah bagi habis. Baik. Kata Atha, aku mengatakan kepada Ibnu Abbas, apakah pukulan yang tak mubarrih tu? Pukulan yang tak cederakan tu bukanlah macam mana? Kata Ibn Abbas, pukulan dengan kayu sugi dan seumpamanya. Kata Ibn Abbas, pukulan dengan kayu sugi. Kayu sugi besar mana? Kayu sugi ke? Hello. Ada orang kayu sugi besar ni? Mana ada kayu sugi besar memeluk? Macam mana nak sugi dengan besar memeluk ni? Kayu sugi besar tu ya? Tak umur satu lah. So kita ambil kayu sugi tu, pukul. Dia pun akan terkejut. Pasal apa bang? Saya dah nasihat. Saya dah boikot. Tapi awak buat benda yang sama. Ni pukul dengan kayu sugi. Okey lah. Kalau dia kata, oh sorry. Nampak serius lah masalah ni. Saya minta maaf. Okey, jangan. Cukup lah. Kayu sugi. Sakit ke kayu sugi? Mana sakit pukul yang kayu sugi? Tapi kalau kita pukul yang kayu sugi, dia cabar lagi. Elah tak sakit pun. Boleh ambil kayu lain? Kayu golf? Kayu hoki ke? Tak boleh. Pergilah hantar wakil. Ha? Pukul yang kayu sugi. Keganasan rumah tangga ni bukan sebab hadis, bukan sebab Quran. Sebab jauh daripada Quran, jauh daripada hadis. Bukan sebab Quran, bukan sebab hadis. Dia orang blame salah orang. Blame salah orang. Dia blame, dia tengok keganasan rumah tangga, dia pergi salahkan Islam. Serupalah hari ni. Dia tengok salah pada satu bahagian, dia pergi blame orang yang nak mengamalkan sunnah. Yang salah tu sebahagian daripada orang yang salah faham tak ada sunnah. Jadi khawarij, jadi ISIS. Lepas tu dia pergi marah pada semua orang yang nak mengamalkan sunnah. Ha, salah. Salah blame. Macam ni. Baca hadis tak faham. Tengok ayat Quran kata, pukul. Dia pukul. Hadis tak baca. Salah. Okey. Tidak boleh tampar di muka. Jangan ingat tampar di muka ni boleh. Bukan kata isteri je, mana-mana orang pun tak boleh muka. Dalam hadis Bukhari Nabi kata kalau kamu nak pukul mana-mana orang, jangan pukul muka. Ijtanibul wajah. Nak pukul anak, jangan tampar di muka. Tak boleh tampar muka. Daripada Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, daripada ayahnya katanya, aku berkata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Kata Nabi, an tut'imaha idza ta'imta aw taksuha idza iktasaita aw iktasabta wala tadribil wajh wala tuqabbih
wala tahjur illa fil bait. Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi meriwayatkan daripada ayahnya, dia kata, ayahnya kata, ya Rasulullah, apa hak isteri ke atas suami? Katanya, hak mereka ialah kamu sebagai suami kena bagi makan kepada mereka bila kamu makan. Kamu kena bagi pakai kepada mereka, pada isteri, bila kamu memakai pakaian. Jangan pukul muka. Jangan pukul muka. Jangan pukul muka. Tak boleh pukul muka. Kenapa tak boleh pukul muka? Saya pukul sikit je, Ustaz. Tak. Muka adalah harta yang paling bernilai di jasad wanita. Apa-apa orang tengok muka dulu. Kalau kau dah tak nak kat dia, jangan sentuh muka dia. Pukul tempat lain kalau dia nak dengar. Kau tak nak dengar, hantar wakil, cerai. Lepas cerai, dia boleh cari suami lain dengan muka yang dia ada. Betul lah kan? Betul lah, suami lain pun nak tengok muka juga. So kalau kita rosakkan muka dia, kita gelapkan masa depan dia. Kita kena ingat, kita ambil dia secara baik, hantar dia pun secara baik. Jangan pukul muka, jangan cela mereka, jangan boikot kecuali dalam rumah. Jangan boikot melainkan dalam rumah. Ini penting kok ni, dalam hadis ni sebut. Jangan boikot dalam rumah, maksudnya jangan boikot dia tengah-tengah marah ni kan. Tinggal dia. Sama-sama pergi Johor Baru, kenduri. Ha, saya kena boikot, tinggalkan dia. Balik KL seorang-seorang. Dia balik seorang-seorang, tak boleh. Bawa balik, boikot di rumah. Okey. Mereka yang pukul isteri bukan orang-orang yang terbaik. La yajlid ahadukum imra'atahu jalda 'abd thumma yujami'uha fi akhir al-yawm. Nabi sindir orang, Nabi sindir suami. Dalam hadis Bukhari ni, Nabi sindir. Nabi kata, jangan ada salah seorang daripada suami ni di kalangan kamu pukul isteri waktu-waktu siang macam dipukul hamba. Malam-malam duk cari isteri juga nak bersama. Ha, so Nabi sindir lah. Kalau tak ada sebab, jangan pukul lah. Baik. Daripada Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, za'irna an-nisa 'ala azwajihin farakhasa fi darbihin fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir yashkuna azwajahun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tafa bi ali Muhammad nisa'un kathir yashkuna azwajahun laysa ulaika bi khiyarihim. Hadis Abu Daud. Katanya daripada Iyas bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Maksudnya jangan pukul orang perempuan, jangan pukul isteri. Lalu Umar datang kepada Rasul, Umar kata, kaum wanita telah bersikap buruk kepada suami mereka. Maka Nabi pun kata, Nabi berikan ke, apa ni, rukhsah, faraqasa fi darbihin. Umar kata, orang perempuan tak mau dengar, isteri tak mau dengar cakap suami. Nabi kata, kalau tak ada jalan, boleh pukul. Boleh pukul. Baik. Kemudian, ramai di kalangan kaum wanita datang kepada Rasulullah SAW mengadu yang suami mereka ni pukul mereka. Maka Rasulullah SAW sabda, ramai wanita telah datang mengadu kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, tentang suami mereka. Maka suami mereka yang memukul mereka bukanlah yang terbaik di kalangan mereka. Maksudnya, pukul ni jalan terakhir dan pukul dengan adab. Maksudnya, bila mengadu kat Nabi tentang pukul ni, biasanya pukul pakai kayu sugi lagi. So kalau aku pukul kayu sugi, tak adalah mengadu kat Nabi kan. Maksudnya mungkin dia buat lebih pada had, maka sebab tu Nabi kata ini bukan suami yang terbaik. Baik, aku apa dah jam? Okey. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, wa fil hadis min al-fiqh anna darban nisa fi man'i huquqin nikah mubah illa annahu darb ghairu mubarrih wa fihi bayan anna sabr ala su'i akhlaqihin wat tajafi amma yakun minhunna afdal. Ah, tengok Sulaiman Al-Khattabi dia bagi tahu, dia kata dalam hadis ni ada fiqh yang boleh diambil, iaitu pukul isteri ni bila mana isteri tak mau buat tanggungjawab dia sebagai seorang isteri dengan baik adalah harus, tetapi mesti pukul yang tak cedera.
Dan dalam hadis ni juga memberikan isyarat, kalau suami sabar tak pukul isteri, sabar tak pukul, itu lebih baik. Maksudnya, adakah wajib pukul? Tak wajib lah. Kalau nak boleh guna, dia rukhsah. Macam rukhsah buka puasa waktu musafir. Boleh guna, boleh tak guna kan? So kalau dia tak nak pukul, dia skip terus pergi hantar wakil. Dia dah nasihat, lepas tu dia boikot. Lepas boikot, dia kata, saya reluctant nak pukul. Hantar wakil. Boleh tak? Boleh. Dia bukanlah mesti. Ikut step. Kita dah telefon wakil. Dia pun setuju. Esok nak jumpa dengan wakil isteri. So kita pun telefon. Sorry. Saya kena pukul dulu lah. Taklah semestinya. Taklah semestinya. Ini hanya step by step yang kita boleh gunakan. Daripada bawah kepada yang paling ekstrim. Okey. Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik yang perlu dicontohi. Tengok macam mana akhlak Nabi. An Aisyah qalat ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Kata Aisyah dalam hadis Muslim, katanya Nabi SAW tidak pernah memukul satu-satu benda pun dengan tangannya. Dia tak pernah pukul siapa pun. Dia tak pernah pukul isterinya, dia tak pernah pukul hambanya, kecuali dia berjihad di fisabilillah. Dan dalam sejarah pun, Nabi ni pernah bunuh hanya seorang ya, dalam sejarah Islam. Banyak perang yang Nabi pergi, sampai luka-luka Nabi, yang Nabi pernah bunuh ni seorang saja dalam sirah. Itu pun sebab dia sumpah nak bunuh Nabi dulu. Okey? Baik. Allah menutup ayat surah Nisa dengan mengatakan, Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Imam Ibn Kathir menyatakan, Tahdidun lirrijal, Iza bagaw ala nisa min ghairi sabab, fa innallaha al-aliyul kabir. Ataupun fa innallaha al-aliyul kabir. Fa innallaha al-waliyul kabir, waliyuhunna, wahuwa muntaqim, mimman zalamahunna, wabagha alaihinna. Hebat ayat Quran ni. Ayat Quran ni memang hebat. Ayat Quran bila kita baca awal dengan penutup biasanya synchronize. Seimbang, selari. Saya bagi contoh lah. Dulu saya sebut lah. Tapi saya bagi contoh. Nak tengok sebab ada muka-muka baru ni kan. Yang saya tak pernah tengok pada. So, kalau kita baca surah Isra, ayat pertama, Allah Ta'ala kata, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Betul. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram, Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, supaya kami tunjuk kepada dia, Muhammad, tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Okey. Ayat ni dibuka dengan apa? Subhanallazi. Maha suci Tuhan. Kemudian disebut tentang berjalan malam daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dia kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjuk tanda-tanda kebesaran kami. Bukankah sepatutnya Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan innahu huwal hakimul khabir ke, alimul khabir ke, ataupun azizul hakim ke, yang menunjukkan kekuatan, kegagahan, kebijaksanaan Allah yang boleh memperjalankan hambanya, orang lain tak boleh buat? Bukankah sepatutnya begitu? Sepatutnya, bila dimulakan dengan Subhanallazi, maha suci Tuhan kan, yang memperjalankan hamba, orang lain tak boleh buat. Bukan Muhammad punya kuasa yang berjalan tu, Allah yang berkuasa. Kemudian boleh jalan pula,
pada waktu malam boleh segera sampai ke Baitul Maqdis daripada Mekah, punya jauh. Dan dia tunjuk pula tanda-tanda kebesaran. Nabi tengok malam tu ada beberapa peristiwa yang sahih. Patutnya ditutup dengan innahu huwal azizul hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Orang lain tak boleh buat sepatutnya. Betul? Setuju? Tapi bila Tuhan kata innahu huwas sami'ul basir, pasal apa? Allah maha mendengar dan maha melihat. Pasal apa maha mendengar dan maha melihat? Apa kaitan maha mendengar dengan maha melihat dalam ayat ni? Nampak macam tak synchronize pada awalnya. Tapi kita jangan lupa, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kena ujian yang teruk. Nabi pergi Taif orang baling batu. Nabi dekat Mekah 13 tahun, tak ada orang nak ikut dia ramai-ramai. Nabi ketuk pintu kat orang Taif, ajak masuk Islam, tak mau ikut. Kenapa Allah Ta'ala kata, innahu huwas sami', mendengar, bukanlah ini sifat Allah, tapi nak bagi faham, dengar tu maksudnya macam kita dengar dengan telinga ni. Al-Basir, mendengar, melihat. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai Muhammad, selama ini kau berdakwah, tak ada orang nak terima kau. Tak ada orang nak dengar dakwah kau. Ketahuilah, bila mana semua pintu tertutup di dunia untuk menerima kau, pintu langit terbuka. Kerana Allah sentiasa mendengar rintihan kau. Dan Allah sentiasa melihat usaha yang kau lakukan untuk membawa Islam. Sekarang ni selari tak ayat tu? Selari ke tak selari? Selari. Baru kita rasa macam, ui zuk. Betul, baru terfikir. Selama ni baca gitu je. Tak pernah terfikir kan? Baru kita rasa, zuk, betul lah. Memang synchronize. Selari dengan keadaan Nabi. Macam tu juga ayat ni. Tengok, Allah Ta'ala kata apa? Lepas dia bagi tahu boleh pukul, mula-mula nasihat. Lepas tu boikot tempat tidur. Boleh pukul. Allah Ta'ala kata, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Paling tidak sebutlah sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kerana ni Allah Ta'ala bagi, kerana kebijaksanaan Allah. Dah. Allah Ta'ala kata Allah maha tinggi dan maha besar. Pasal apa maha tinggi, maha besar? Kata Ibnu Katsir, tahdidun lirrijal. Ini merupakan peringatan dan ancaman kepada suami apabila mereka menyalahgunakan peruntukan ini. Ya Allah Ta'ala suruh nasihat. Ya Allah Ta'ala suruh boikot tempat tidur. Ya Allah Ta'ala bagi pukul. Tapi bila mana kamu guna lebih pada had, kamu pukul sampai cedera. Allah Ta'ala kata, Innallaha kana aliyan kabira. Allah sesungguhnya maha tinggi dan maha besar. Suami, kalau kamu salah guna peruntukan ni, lebih daripada had kamu bagi pada isteri kamu, kamu kena ingat, Allah itu maha tinggi. Allah itu maha besar. Bila kamu salah guna kuasa, Allah akan ambil tindakan pada kamu. Atas kezaliman yang kamu buat, atas kemelampauan yang kamu buat pada isteri kamu. So nak baca ayat, kena bagi seimbang. Yang tu bagi hak pada suami, yang ni ancaman pada ancaman kepada suami yang salah guna. So baru nampak Islam tu seimbang. Baru kita tak dengar suara-suara yang kata Islam menzalimi wanita. Tak ada. Okey? Ini saya dah hurai tadi. Ayat Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Okey? Yang ni dia suruh bincang sikit pasal poligami. Poligami ni memang seronok lah kalau nak bincang bagi orang lelaki ni. Kan? Tapi, kena ingat, hadis menyebut, ayat Quran juga menyebut tentang adil. Adil dari sudut pemberian, adil dari sudut layanan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Jika kamu takut kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kahwinlah mana-mana wanita yang kamu suka, 2, 3 atau 4,
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, seorang saja cukup ataupun carilah mana-mana hamba yang kamu ada. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tak menanyai orang lain. Kamu tak naya lah. Inaya ni apa dalam bahasa yang lain? Dalam perkataan yang lain? Kamu tak berlaku zalim pada orang lain. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man kanat lahu imra'atan famala ila ahadi famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Hadis ini adalah Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dengan sanad yang sahih. Daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada dua isteri, Allah Taala bagi kat dia rezeki dua isteri, dan dia ni tak berlaku adil dari sudut pemberian, dia bagi seorang lebih pada yang lain, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan bahunya ataupun separuh badannya sengit. Maksud dia datang seolah-olah macam dia bawa beban. Kerana dia tak adil, maka badan dia sengit. Ini ancaman. Betul, ia adalah satu keistimewaan, tetapi keistimewaan datang dengan tanggungjawab yang digalas. Sama yang macam saya sebut tadilah, tanggungjawab yang digalas. Okey, baik. Yang dimaksudkan dengan adil di sini adalah dalam perkara lahiriah lah. Dari sudut fizikal, kita bagi kat dia. Pemberian yang fizikal, pembahagian rumah sini dengan rumah sana pun sama. Dari sudut lahiriah. Tapi dari sudut jiwa ni tak boleh buat apa. Nabi pun tak boleh buat apa dari sudut jiwa kan. Sebab Nabi sayang kat Khadijah. Sehingga kan bila halah bagi salam pun Nabi duk fikir Khadijah lagi. Nabi ingat Khadijah datang. Sehingga kan Aisyah jadi cemburu. Yang ni tak boleh buat apa. Kerana yang ni di luar daripada kawalan manusia. Di luar daripada kawalan manusia. Sebab itu Allah Taala menyebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk berlaku adil pada isteri-isteri kamu. Walaupun kamu usaha, janganlah kamu bias kepada yang lain dan kamu abaikan yang lain. Kamu tinggalkan dia seperti mana dia itu mu'allaqah. Seperti mana mu'allaqah ni macam gantung, seperti sesuatu yang tergantung. Okey? Baik. Syarat dia apa nak berpoligami ni? Dua syarat. Okey? Yang pertama apa? Adil dari sudut pemberian lahiriah. Kedua, berkemampuan nak bagi nafkah. Okey, berkemampuan nak bagi nafkah. Maksudnya dia ada belanja yang cukup. Tapi kalau dia tu sendiri pun isteri yang tanggung, yang ni tak cukup lah. Tak cukup syarat lah. Okey? Allah menyuruh dalam ayat, ayat ni, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan orang-orang yang tidak mampu berkahwin, hendaklah menjaga kesucian dirinya. Sehingga Allah mengkayakan mereka dengan kurniaannya. Kalau orang yang tak mampu kahwin kan, tak cukup mahar nak kahwin, hendaklah dia yasta'afif, jaga maruah. Jangan berzina pula. Okey? Allah menyuruh dalam ayat ni untuk sesiapa yang berkemampuan hendaklah bernikah. Dan tak ada kalau tak ada. Tak ada duit nak nikah. Tak cukup nak bagi mahar. Hendaklah menjaga kesucian diri. Di antara keuzuran daripada bernikah ialah siapa yang tidak mempunyai apa-apa sebagai mahar atau mas kahwin dan tidak juga mempunyai kemampuan untuk beri nafkah pada isteri, maka hendaklah jaga maruah dia. Beri nak. Sebab itu dalam hadis Nabi kata ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai orang-orang muda, sesiapa yang mampu di kalangan kamu al-ba'ah. Apa maksud ba'ah? Siapa-siapa di kalangan kamu yang ada ba'ah. Ba'ah maksud apa? Ada ulama kata ba'ah ni tempat tinggal. Dia ambil pada perkataan faliyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambillah tempat tinggal dalam neraka kan, faliyatabawwa. Bawa tu, ia tabawa daripada perkataan ba'ah. Maksudnya ada tempat tinggal. Nabi kata, siapa ada tempat tinggal, kahwin. Siapa tak ada, puasa.
Kenapa mesti ada tempat tinggal? Iyalah, lepas kahwin takkan duduk orang jambatan. Itu yang utama dulu. Ada rumah, tempat tinggal. Bukanlah mesti rumah tu dibeli, rumah sewa kan. Yang penting ada tempat tinggal. Bila ada tempat tinggal, maksud kelengkapan lain pun dah kira ada lah. Sebab rumah pun dah ada. Maksudnya, kemampuan dari sudut fizikal. Mana yang afdal? Ulama' berbeza pendapat sama ada afdal poligami ke tak poligami. Tengok Mawardi kata apa dalam Hawil Kabir. Allah membenarkan untuk berkahwin empat. Dengan firmannya, kahwin dua, tiga atau empat. Dan Allah menggalakkan untuk berkahwin satu. Sebab Allah Ta'ala kata, siapa tak mampu, satu cukup. Ha. Kemudian dia kata, kemudian jika kamu takut berlaku, untuk tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang. Imam Ibn Daud dan sekelompok ulama' Zahiri berpendapat bahawa yang lebih baik ialah menyempurnakan pernikahan sehingga empat. Ada yang kata afdalnya poligami. Sebab dia kata Allah Ta'ala mulakan dengan poligami dulu. Dua dulu. Kahwinlah mana sesuai. Dua, tiga, empat. Agak-agak mana sesuai? Mana yang betul? Tengok pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula berpendapat bahawa digalakkan untuk cukup dengan seorang isteri saja walaupun dia boleh untuk mempunyai lebih. Ini untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan apabila seorang suami cenderung kepada sebahagian isteri dan kurang mampu menafkahi semua isteri. So Imam Syafi'i, kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata seorang afdal. Dua boleh. Ada macam tadi Ibn Daud dan berapa orang lagi, dia kata afdalnya dua, tiga, empat. Maksud afdalnya ta'adud lah. Ha, yang apa? Yang satu tu boleh. Itu pun untuk yang takut tak berlaku adil. Tapi ada bahasa jahat lah. Dia kata siapa yang kahwin satu tu penakut sebenarnya. Sebab Tuhan kata takut? Eh, bukan takut dengan isteri. Takut tak dapat berlaku adil. So ada dua pendapat. Wallahu'alam, saya melihat bergantung kepada keadaan suami tersebut. Dia menentukan afdal untuk dia apa. Katalah kalau dia kahwin seorang, isteri seorang, cukup semua, dia tambah satu lagi, tambah serabut untuk dakwah dia, tambah serabut untuk jiwa dia, tambah serabut untuk apa ni, dia fikir tentang umat, satu cukup. Tapi kalau dia kata boleh, saya boleh handle, saya ada kemampuan, bahkan saya lebih bersemangat, afdal lah untuk dia poligami. Tapi kena ingat, kelebihan, keistimewaan datang dengan tanggungjawab. Datang dengan tanggungjawab. Allah Ta'ala bagi orang lelaki had. Tuan-tuan, jangan salah faham, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini memang Islam diserang bab poligami ini. Okey. Saya bukanlah menyokong, saya bukanlah kontra. Masing-masing boleh nilai. Diri masing-masing. Nilai dosanya, nilai tanggungjawabnya. Jangan hanya tengok pada keistimewaan semata-mata. Baik. Islam diserang. Ada orang kata Islam ni adalah kan anti mana tu. Dia duk kata Islam menang oleh ini ada telah tak berlaku adil lah apalah. Bukan Islam yang perkenalkan poligami sampai Islam nak kena hentam. Islam datang, poligami dah ada. Cuma Islam letak had dia. Kalau kita baca Bible pun, isteri Nabi-Nabi yang ramai. Nabi Sulaiman ramai dalam Bible. Maksudnya dalam tradisi Kristian pun ada poligami. Cuma Islam letak had. Dan Islam kata, kalau kamu nak buat, jangan zalimi orang. Tu yang penting. Dia jadi masalah ni, bila mana dia nak poligami, tapi dia tak mampu. Dia tak mampu nak jadi pemimpin yang baik. Dia tak mampu nak beri nafkah yang baik. Dia tak mampu nak handle isteri-isteri dengan baik. Hancur. Tak nampak cantik dah sistem yang Islam bagi tu. Itu je sebenarnya. So nilailah diri masing-masing. Nak cakap pasal isu poligami ni, mansyok lah. Tapi kena ingat dia punya azab. Kena ingat ancaman Allah. Okay? Sebab itu dia kata, daripada kedua pendapat ini, yang paling baik di sisi aku ialah ia bergantung kepada situasi si suami. Jika seorang isteri itu sudah cukup untuk dirinya, maka lebih baik untuk dia tidak menambah isteri. Jika seorang isteri tak cukup untuk dirinya kerana kuatnya nafsu dia, kerapnya dia bersama, bersetubuh,
maka lebih baik dia berkahwin pada jumlah yang mencukupi daripada 2, 3 atau 4. Itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga maruah kemaluannya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dan saya setuju dengan pendapat ni. Okey, Ibn Qudamah daripada mazhab Hanbali berkata, yang lebih baik adalah agar tidak menambah bilangan isteri melebihi seorang. Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin mengatakan, mempunyai seorang isteri itu lebih selamat melainkan jika seseorang melihat dirinya sudah cukup dan maruahnya tidak terjaga dengan hanya seorang isteri, maka kami menyuruhnya untuk berkahwin 2, 3 atau 4 sehinggalah dia mencapai ketenangan di dalam jiwanya, berjaya menundukkan pandangan dan merehatkan jiwanya. So, nilai diri sendiri, kalau rasa cukup seorang-seorang, saya seorang pun cukup dah, nafsu saya pun dah terlunas, saya pun tak pening kepala, saya boleh dakwah pada orang dengan senyum-senyum saja, cukup. Tapi kalau dia kata, tak boleh. Kalau isteri saya cuti, lampu merah, saya duduk mengelara. Pening kepala, air naik kepala umpamanya. Jadi masa tu cari. Carilah. Kerana benda tu dibenarkan. Tapi, bila mana dibenarkan, buat elok-elok. Jangan zalimi orang, berlaku adillah dalam pemberian. Wallahu'alam. Itulah yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Untuk hari ini. Ui. Soalan dia. Ini yang mana saya mampu jawab je lah. Nafkah buat anak-anak yang tinggal bersama isteri yang sudah dicerai. Wajib. Wajib. Anak-anak yang isteri kita, kita dah cerai, anak-anak masih anak kita. Jangan bila ingat bila kita cerai dengan isteri, anak-anak pun kita tak bagi nafkah. Katalah. Ya, ikut kemampuan dia dan keperluan anak-anak. Keperluan anak-anak. Okey. Katalah mahkamah bagi arahan, dia kena bagi pada anak dia sebulan seorang, kena bagi 500. Dia kena bagi 500 lah kalau dia mampu. Kalau tak, anak-anak dia kena minta Baitul Mal lah kalau dia sendiri tak mampu. Tapi jangan ingat tuan-tuan, sebab orang ni masalah banyak ni. Masalah lepas cerai, ayah buat lupa pada anak. Sebab dia kata tak apa mak dia ada. No. Ayah berhutang dengan anak. Dia kata buat apa? Dia bukan bagi aku tengok pun. Tak bagi tengok tu isu lain. Tapi jangan tahan nafkah anak. Anak nak makan. Yang tahan tu bukan anak. Yang tahan tu mak. So kita boleh ambil perintah mahkamah. Boleh selotok dengan mak dia. Okay? Kesian kat anak tu lah. Salam ustaz, dia kata. Ramai para suami tak faham bahawa nafkah batin sahaja, nafkah batin tu bukan sahaja pada persetubuhan, tapi juga pada perhatian, emosi, kasih sayang. Minta ustaz terangkan. Memang betul lah. Sebab itu dalam Quran kata, kamu kena wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Gauli mereka dengan baik. Maksudnya bukan hanya hubungan seks saja. Sebab tu Nabi kata, jangan salah seorang daripada kamu pukul isteri macam pukul hamba. Lepas tu malam kau pergi bersama dengan dia. Kenapa Nabi kaitkan dengan pukul hamba? Maksudnya, siang tu kamu hina dia, kamu tak peduli emosi dia. Kamu buat dia macam hamba je. Tak ada nilai. So jaga emosi lah. Jangan pukul muka, jangan cela dia. Nabi kata, wala tuqabbihuhun. Jangan kamu kutuk di depan kawan-kawan kamu. Itu jaga emosi. Bukan hanya sekadar kita lunaskan nafkah batin yang berbentuk seks semata, tak? Emosi dia kena jaga. Kalau suami dayus, apa yang perlu dilakukan oleh isteri? Kalau suami dayus, isteri kena taubat. Kerana suami menjadi dayus sebab isteri buat dosa. Kalau isteri baik, suami tak dayus. Okay? Kenapa hukuman pukul terhadap isteri tidak diserahkan kepada pihak mahkamah, tapi diberikan kepada lelaki, kepada suami? Sebab mahkamah bukan suami pada isteri itu. Kalau mahkamah nak pukul, so beraturlah perempuan. Beraturlah perempuan-perempuan ni kan? Okey?
Ah, nak pukul kat mana? Jenuh pula lah hakim. Nak cari tukang sebat untuk orang minum arak pun tak jumpa kan? Susah nak jumpa. Apatah lagi nak pergi sebat perempuan kan? Adakah perlu suami beri duit setelah menanggung makan dan minum dan pakaian? Tak wajib bagi. Tapi kalau bagi, ia dianggap sebagai pemberian yang memberikan pahala. Sebab itu dalam hadis Nabi, innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta ma tada'u fi imra'atik. Atau kama qala dalam hadis Nabi sebut, kamu tidak akan memberikan apa-apa pemberian melainkan kamu akan diberikan pahala. Sehingga kan apa yang kau berikan dalam mulut isteri kau, itu juga dihitung sebagai pahala. So, macam kalau kita bagi pemberian pada isteri, kita dah bagi dia makan, kita bagi apa, kita bagi dia hadiah pula, gembira kan, nak bagi dia happy, dapat pahala. Ini kita bincang dari sudut kewajipan lah. Dari sudut hubungan baik, itu khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik suami, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Cuba bayangkan Aisyah, bila orang tanya dia tentang akhlak Nabi, dia kata akhlak Nabi Quran. Orang tanya Aisyah, macam mana Nabi kat rumah? Sebab orang nampak Nabi kat luar baik. Nak tahu kat rumah macam mana? Tuan-tuan nampak saya kat luar baik kan? Baik. Kan? Nampak macam baik lah. Kan? Macam tak setuju bila saya kata baik. Nampak macam baik. Tapi kat rumah belum tahu. Jadi nak tahu lah, tanya isteri. Macam mana dia kat rumah? Kalau isteri saya kata, akhlaknya Quran. Oh, hebat lah. Saya lompat bintang 50 kali pun sanggup. Tapi kalau dia kata, macam mana ustaz kat rumah? Kan? Susah nak cerita lah. Yang tu aku dah kepala. Kan? Okay? Nabi baik dengan isteri. Nabi tak pernah pukul isteri dia. Bahkan, bila Aisyah minum kan, bila Aisyah minum dalam satu bekah, Nabi cari di mana Aisyah letak bibir. Nabi letak bibir dekat situ. Dalam hadis. Nabi lawan lari dengan Aisyah. Layanan baik pada isteri. Nabi tu tua dah. Aisyah tu muda lagi. Main lawan lari. Tuan-tuan, kadang-kadang isteri dengan tuan-tuan bukan jauh dengan umur. Beza 2 tahun, beza 4 tahun. Isteri ajar lawan lari. Malah lah. Pergi je lah lawan lari. Dia kata nasib baik bini aku tak ajak macam tu kan. Kalau bini aku ajak main apa, berzimba, berzumba, mati aku kan. Daripada dia pergi berzumba kat luar, tak tentu hala, baik dia berzumba dengan suami kat rumah. Betul tak? Belajar tarian. Apa, step-step. Praktik kat rumah. Pasang video tengok macam mana step-step tarian-tarian yang bagus kan. Buatlah pada isteri. Kan? Tapi saya tak buatlah. Saya tak pandai menari. Setakat lawan lari tu okey lah. Dari segi pertunangan, adakah dibenarkan tunang syarat? Bertunang ni, dia perjanjian. Dia bukan satu benda yang mengikat. Tempoh untuk kenal berkenalan. Okey, kalau dah tak setuju, bagi tahu je lah. Saya minta maaf, saya tak dapat meneruskan perjanjian ini, pertunangan ini kerana kita tak sesuai. Taklah ada apa-apa. Cumanya, sebagian ulama kata, orang yang memutuskan pertunangan itu perlu mengembalikan apa yang telah dia dapat berupa hadiah. So, dalam pertunangan itu katalah ada hadiah-hadiah yang dibagi. So, kalau dia yang mulakan putuskan pertunangan tu, sebagai ulama kata kena bagi. Yang minta putus, kena bagi. Yang diputuskan, boleh bagi, boleh tak, boleh simpan. Okey? Itu sebab mengikut pandangan sebagai ulama. Tapi ada yang kata, dua-dua kena pulang. Tapi sebenarnya bagus juga kalau pulang kan? Tengok tu tak sudah kan? Andai isteri kerja, lalu anak-anak dijaga ibu. Ibu pada lelaki. Maka nafkah masih utama kepada isteri. Dia nafkah pada anak-anak lain, nafkah pada isteri lain. Nafkah pada anak-anak kena bagilah. Kan? Isteri itu bila dia kerja, dengan izin suami, suami tak minta dia kerja, dia nak kerja juga. Mungkin kerana dia ada kemahiran kan? Dia punya wawasan, dia nak kerja.
So pada tempoh dia bekerja tu, macam makan tengah hari tu, dia beli sendirilah. Suami tak wajib tanggung. Tapi kalau suami bagi juga, ni awak nak keluar kan? Nah, saya bagi duit belanja lunch hari ni untuk makan. Okey lah. Dia sebenarnya nafkah ni, kalau ikut zaman dulu, dia bagi ikut hari. Sebab tu ada ulama' kata, wajib bagi dua tadahan tangan. Dua tadahan tangan ni untuk berapa? Untuk sehari. Untuk sehari. Sebab zaman dulu kan, bagi makan ni hari-hari. Sekarang ni yang bagi duit bulan-bulan ni. So kalau katalah isteri kan, isteri kita kerja, lunch tengah hari tu dia beli sendiri, maksudnya kita tak tanggung lah nafkah dia. Bukanlah maksud bila saya kata, tak wajib tanggung nafkah isteri, maksudnya isteri, tak payah bagi apa belanja apa, anak kau bayar sendiri. Dah. Untuk isteri tu, untuk anak lain. Bayaran sekolah anak tu semua suami. Untuk diri isteri tu, masa dia keluar kerja, masa dia makan tengah hari tu, dia boleh pakai gaji dia. Itu maksud dia. Isteri tidak wajib untuk menanggung apa-apa belanja yang wajib atas suami. Kecuali kalau isteri bagi, itu dikira sebagai pemberian yang berpahala. Katalah isteri kerja, kan kita dah bagi tahu suami tak wajib tanggung waktu dia bekerja. Dia balik, suami kata, bonus kan? Dapat bonus 2 bulan kan? Apa salah awak ni? Tiba-tiba je muka senyum ni. Tak ada, saya punya. Saya nak pergi haji tahun depan. Awak nak pergi haji, simpan duit. Baru kita pergi sama-sama. Saya nak bagi, sorry to say. Saya tak bagi. Kena izin. So dia kata, sebab tu dia suruh simpan tau. Baru kita pergi sama-sama. Ha. Tapi saya tak bagi. Tapi kalau dia bagi, tu pemberian. Maksudnya, apa saja nafkah yang melibatkan family atas tanggungan suami. Cuma tadi yang kita bincang tu, nafkah untuk isteri waktu dia kerja. Belanja, makan dia tengah hari tu. Sarapan dia pagi tu. Belanja anak-anak, suami bagi. Anak-anak nak pergi sekolah, bagi duit belanja kan? Suami bagi. Anak-anak sekolah, suami bagi. Bil elektrik rumah, suami. Bil air. Kalau bawah RM20, Kerajaan Selangor bayar. Kalau lebih, suami. Jadi, yang tu kena faham. Kena faham maksudnya bila saya kata tak wajib tu, bukan tak wajib atas semua, hanya pada isteri tu saja. Okay? Suami, bila dia, ada satu pandangan dalam fiqh, berbeza dengan pandangan isteri. So, macam mana nak buat? Suami kata muzik haram, isteri kata halal. Macam mana buat? Awak jangan dengar muzik tu haram. Isteri kata, sebenarnya lah masalahnya dia khilaf. Itu yang saya hurai dulu. Masalah taat pada suami ni, bukan semua benda yang suami suruh, isteri kena taat. Taat pada suami ni pada perkara-perkara yang suami ada kepentingan. Kalau isteri tak buat, mudarat pada hak suami. Yang tu yang suami isteri wajib taat. Macam suami kata, awak jangan keluar rumah pada esok hari kerana saya ada di rumah. Yang tu suami isteri kena taat. Sebab tu hak dia. Tapi kalau suami kata dekat isteri, awak jangan minum Nescafe. Saya tak suka awak minum Nescafe, biar saya minum seorang-seorang. Isteri wajib taat. Ha? Itu tak ada kaitan dengan dia pun. Kalau dia minum pun, lepas tu dia gosok gigi, okeylah. Ha, yang tu tidaklah. Tapi kalau dia taat juga, solehah lah dia. Suami saya tak bagi minum Nescafe. Saya minum lah Indo Cafe. Solehah lah dia. Kan? Jadi dalam masalah muzik tu, kalau dia taat juga pada suami, solehah lah dia. Maksudnya, baiklah untuk dia. Tapi kalau dia nak dengar juga dalam keadaan suami dia tak ada,
Dia nak dengar seorang-seorang dia dan dia pegang pada pendapat yang kata halal. Tak apalah. Tapi jangan buat depan suami kerana boleh menimbulkan kemarahan. Macam masak sayur asam tak ada belacan lah. Kalau ada suami suka makan, masaklah. Kan? Bagi seorang lelaki yang ada isteri dan anak-anak lelaki dan perempuan, mana afdal? Solat jemaah di masjid ke di rumah? Masjid. Kalau tak, kosonglah masjid. Orang tengok masjid. Mana masjid? Pak imam pun tak ada. Saya ada anak perempuan, anak lelaki di rumah. Saya jemaah di rumah je lah. Awak tak ada anak kan? Ha, jadi imam. Kosonglah masjid. Ha, jika suami dibenarkan pukul isteri untuk didik, macam mana pula cara isteri nak didik suami? Boleh pukul tak? Eh, ada kes kan kat mahkamah kan? Suami mengadu dipukul isterinya. Udah syat. Bukan tabiat isteri untuk pukul suami. Kalau Islam benarkan, dia menyalahi fitrah. Jadi beban pula pada isteri. Jenuh pula nak kena buat mesyuarat, buat kementerian, bagaimana cara memukul suami. Kan? Bukan tabiat isteri. Isteri kalau ada masalah dengan suami dia, bagi tahu pada wali. Sebab tu nikah ni kena ada wali. Bagi tahulah wali selotok dengan isteri dengan suami. Berani so isteri nak pukul suami? Isteri pukul je suami senyum. Ha, kau buat apa ni? Pukul je. Aku ingat kau belai aku. Suami tak bercakap dengan isteri dan tidak tidur bersama kerana kebiasaan suami, bukan kerana kebiasaan, bukan kerana nusyus. Boleh ke? Boleh, selagi mana tidak menyakiti isteri. Kalau isteri tahu dah, suami aku ni jenis tak banyak cakap, berat mulut. Bukan sebab marah, tak apalah. Ataupun dia tidur di luar kan. Isteri dia pun tak ada rasa apa. Tak apa. Tapi kalau isteri tertekan dengan perbuatan tu, maka suami kena ubah. Itu hak isteri. Macam Saudah, bukankah dia sepatutnya Nabi tidur dengan dia sebagai isteri? Tapi dia hadiahkan giliran dia pada Aisyah. Hak isteri. Anytime boleh untuk dilepaskan. Maksud hak tu boleh dilepaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, nafkah pada isteri ni, nafkah pada isteri, kan saya sebut tadi bagi hari-hari kan? Suami kena bagi hari-hari. Hari tu suami tak bagi. Lepas tu isteri kata, tak apalah. Saya tak mau tuntut. Tak mau claim. Tak mau claim, suami tak bayar-bayar lah. Tapi kalau dia kata, abang, dua hari dah abang tak bagi nafkah. Dia kata, saya ingat lupa. Tak, saya claim. Suami kena bagi. Ah, suami kata isi borang. Dengan risik-risik sekali kan. Okay. Tanggungjawab didik anak wajib atas suami atau isteri? Dua-dua. Dua-dua. Okay. Ni tanya, kalau anak perempuan, siapa wajib nafkah dia? Siapa wajib tanggung nafkah dia? Kalau perempuan tu dah balik. Kalau dia bekerja, dia tanggung diri dia sendirilah. Kalau dia tak ada kerja, wali dia lah tanggung. Sejauh mana hadis dapat digunapakai melangkaui adat dan zaman? Sebagai contoh, hadis berkaitan jubah kain yang merujuk kepada orang-orang Arab. Adakah ia relevan untuk guna pada masa kini juga? Walaupun hadis itu merujuk pada orang Arab. Dari sudut pakaian, fashion pakaian, Islam tidaklah begitu ketat. Memang betul, jubah adalah budaya orang Arab. Tapi Islam diletakkan dress code lah, tutup aurat, jangan jarang, jangan ketat untuk menunjukkan bentuk tubuh. So, yang ni, yang mana yang menepati dress code, Islam terima. Walaupun dia bukan budaya Arab. So, kita kena asingkan. Tuan-tuan dan perempuan, macam perempuan yang pakai tudung kan? Tudung Malaysia dengan tudung Arab, dia ada beza. Tapi diterimalah. Diterimalah kerana walaupun dia bukan budaya Arab, tapi diterima kerana dia menutup aurat. Kau orang perempuan sekarang ni, kalau kat Malaysia, dia pakai style, pakai tudung apa? Tudung yang
Dia, saya pun tak faham dia punya tudung macam mana diikat. Arab dia lain. Arab, style Arab lain. Style Turki lain. So dia adalah style-style dia yang tersendiri. Tidaklah menjadi satu code yang mesti kita ikut. Dia cuma letakkan satu panduan umum. Tutup aurat, jangan jarang, jangan ketat, jangan pelik pada orang lain. Okeylah, diterimalah. Baju Melayu ni pun bukanlah baju yang ada pada zaman Nabi. Orang Arab tengok baju Melayu ni, dia pelik. Dia kata banyaknya poket, tak guna pun. Dia nampak macam bazir sikit kan? Poket banyak tapi tak pakai. Tapi nasib baik saya tak Melayu sangat, kalau tak saya marah, angkat kerih lah. Melayu kan? Soalan-soalan yang susah saya tak mau jawab lagi. Suami dan isteri bercerai, anak perempuan tinggal dengan ibu. Anak perempuan nak kahwin. Ayah kata okey, ibu kata tak okey. Jika nikah diteruskan, adakah anak perempuannya derhaka pada ibu? Ini saya sebut tadi. Taat pada suami dengan taat pada isteri, taat pada suami, taat pada ibu ayah ni macam tadi. Taat pada perkara yang kalau kita tak taat mengganggu hak ibu ayah, mengganggu hak suami, yang tu wajib. Kalau tak mengganggu, yang ni kalau kita taat kita dapat pahala. Kalau tak taat kita tak mengapa, tak ada dalam dosa. Contohnya macam mak ayah bagi tahu. Mak ayah bagi tahu kat kita, ni saya tak suka awak kerja sebagai sekian-sekian. Awak kena tukar kerja. Adakah wajib kita tukar? Tak wajib lah. Tapi kalau kita tukar juga, kerana taat mak ayah, kita dapatlah pahala. Tapi kalau mak kata, dekat anak dia, sesuatu yang kalau kita tak buat, mengganggu. Yang tu, kita kena taat. Saya tak ingat nak bagi contoh. Tapi contohnya macam mak kata, kepada anak lelaki, jangan kahwin dengan perempuan tu. Mak tak suka. Kata, kenapa mak tak suka? Sebab dia orang Kelantan. Mak tak suka orang Kelantan. Umpama. Contohlah. Ini orang Kelantan yang marah tak? Contoh. Alasan tak munasabah. Anak tak wajib ikut. Tapi kalau nak ikut juga, dia kata susahlah saya nak kahwin dengan isteri. Nanti isteri saya nak kena interaksi dengan mak. Tapi susah nanti, mak saya tak suka. So dia ikut juga kata mak, dia dapatlah pahala. Taat pada mak. Tapi kalau dia kata berkerah juga, saya tak boleh. Saya memang suka kat dia. Anak dia kahwin, taklah berdosa. Macam ni jugalah. Kes ni. Anak nak kahwin, mak bapak dah bercerai. So anak perempuan duduk dengan mak dia. Bila anak perempuan nak kahwin, ayah dia okey. Mak dia pula tak okey. Yang nak nikahkan dia siapa? Ayah ke mak? Ayah dia. Ayah dia wali. So bila ayah dia setuju, dia boleh kahwin. Walaupun mak dia tak setuju. Kan? Tapi kena tengoklah juga mak dia tak setuju sebab apa. Mungkin calon mak dia. Kan? Anak dia ambil. Isteri yang dalam iddah kematian suami, dia kena beriddah 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh iddah tu, dia kena duduk di rumah kelamin lah, rumah di mana pernikahan tu berlangsung. Cumanya sebahagian ulama' dia mengatakan kalau ada keperluan yang mendesak, dia boleh keluar. Tetapi dia mesti bermalam di rumah. Dia mesti bermalam di rumah tu. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh bermalam di tempat lain. Maka sebab itu kalau sebahagian fuqaha' memberikan alasan, dia kata kalau seseorang perempuan yang kematian suami, dia perlu untuk keluar seketika pada waktu siang, membeli kelengkapan rumahnya, membeli makanan, tak ada orang nak beli untuk dia, dia boleh keluar. Tapi dengan syarat malam dia mesti bermalam di rumah. Di rumah itu. Jangan keluar tempat lain. Siang dia keluar sekadar untuk melunaskan keperluan dia. Ataupun kadang-kadang dia stres duduk kat rumah seorang-seorang. Dia pergi rumah jiran dia semata-mata untuk bersembang sekejap, nak bagi release tension. Itu juga dibenarkan. Tapi mesti bermalam di rumah. Dan sekadar keperluan. Janganlah bertandang daripada subuh sampai isyak sampai orang mengatakan, hang tak nak balik ke? Tidak kejap, aku stres. Tak, sekadar. So kalau ada kenduri di sebelah rumah, kenduri itu tidak memerlukan musafir yang lama, tak memerlukan masa yang panjang, so dia pergi sekejap, makan, jumpa dengan kawan-kawan, sembang seketika, kemudian balik. Balik bermalam di rumah. Itu pendapat yang saya pegang. Saya tak nafikan ada khilaf, ada yang kata tak boleh langsung. Tapi ini pendapat yang saya pegang. Kerana memahami situasi orang yang kematian suami. Terutama bila dia duduk seorang diri di rumah itu.
dia perlu untuk, sebab ada yang kata itu bukan hajat, itu bukan keperluan. Tak, emosi kita kena tahu. Dia duduk seorang-seorang, kalau anak dia semua dah kerja kan, so dia perlu seseorang untuk bersembang. Itu keperluan, kalau tak dia stres. Tapi dia mesti bermalam di rumah. Rumah apa pernikahan. Adakah dalil yang menunjukkan Nabi kahwin pada lebih pada empat, sedangkan Quran kata empat? Nabi ni dia kahwin lebih pada empat dengan perbuatan, itu dalil. Kerana setiap perbuatan Nabi adalah dalil. Kenapa Nabi kahwin lebih? Kerana itu khususiat bagi dia, itu khas untuk dia. Kenapa perlu lebih? Kita kena tahu yang pertama, Nabi kahwin ni, objektif utama Nabi kahwin ni, nak ambil janda-janda yang suaminya kematian dalam medan perang. Suami dia syahid di medan perang, Nabi ambil isterinya supaya dibela. Kalau Nabi tak mampu, Nabi akan bagi pada sahabat lain. Habis tu, apa lagi alasan lain, Ustaz? Alasan lainnya ialah kita kena tahu, Nabi hidup di zaman kabilah yang sangat kuat. Zaman ni zaman Ashabiyah. Sangat kuat. Mana-mana orang yang di luar daripada kabilah, suaranya tidak akan didengari. Jadi, antara cara Nabi nak bagi suaranya sampai didengari oleh kabilah tersebut, Nabi kahwin. Baru dia jadi sebahagian daripada kabilah tu. Itu satu. Yang keduanya, Nabi ni ketua negara. Ketua negara, hubungan diplomasi nak dibuat antaranya dengan kahwin. Bukankah Nabi pernah dapat satu hamba, Mariah Qibtiyah daripada Raja Muqawqis? Itu memang budaya zaman tu. Hubungan diplomasi nak dibuat dengan kahwin. Bukan Nabi aja buat. Semua pemimpin-pemimpin tamadun masa zaman dulu, kahwin lebih daripada satu. Apa hukum ambil pelan insurans takaful? Takaful ni harus. Takaful ni, dia harus. Konsep dia, bukan kita bayar nak dapatkan pulangan. Kita menyumbang untuk orang yang kena musibah bulan tu. Sebab tu kita bayar premium tu, kita nak tolong orang. So sebab tu masuk takaful ni dapat pahala kerana kita menyumbang. Cuma bila mana kita kena, dia orang pula menyumbang untuk kita. Dia di atas konsep tabarruk. Adakah dia menafikan tawakal? Tak. Dia tak menafikan tawakal. Kerana kita pun belum tentu dapat ke tak. Kalau kita katalah kita kena apa-apa, belum tentu kita dapat. Dan kita tak boleh kata, rugi je aku bayar. Kerana kita bayar tu tak rugi, dia akan jadi pahala. Kita menyumbang pada orang yang kena musibah. Tulisan kecil, no. Kalau perempuan kematian suami dan dah menopause, perlu ke iddah? Ya, perlu. 4 bulan, 10 hari. Kematian. Ya? Kalau suami tak beri nafkah, zahir dan batin, hari-hari kena maki, adakah wajib beliau memohon fasah? Kalau dia memang tak bagi nafkah langsung, sampai makan pun tak bagi, isteri boleh tak keluar cari makan? Boleh. Untuk dapatkan makanan, dia boleh keluar. Boleh tak minta fasah? Boleh. Boleh minta fasah. Bahkan bukan boleh minta fasah. Boleh, kat Malaysia ni boleh minta taklik lagi. Boleh minta taklik. Cerai taklik. Maksudnya kan dia kawin-kawin je bagi tahu. Kalau saya tak bagi nafkah kat dia 3 bulan kan, dia mengadu dan hakim kata itu sabit. Wakil saya pun tak bagi nafkah kat dia, maka jatuhlah talak satu. Dia boleh claim taklik. Fasah ni hakim pisahkan. Talik suami dah jatuhkan siap-siap. Hukum mengumpat suami yang tidak menjalankan tanggungjawab. Tengok, mengumpat tu kat siapa? Kalau mengumpat dekat mufti, nak minta fatwa. Macam ni ya. Suami saya sekian-sekian, umpamanya kan. Orang tahu siapa suami dia. Tapi tak apalah, kerana nak minta fatwa. Eloknya jangan sebut nama suami. Kalau nak bagi tahu depan-depan, bagi tahu kat mufti tu. Jangan depan-depan orang macam ni. Itu sebaiknya. Ataupun nak mengadu kat hakim. Boleh. Tapi kalau mengumpat tentang suami dekat orang yang tak ada keperluan, kat kawan-kawan, suami aku teruk, tak dibenarkan. Mesti bagi tahu pada orang yang ada kemampuan untuk minta hukum dan seumpamanya. Okey.
Kalau suami tak mampu nak bagi nafkah pada anak dia, siapa yang akan bagi? Bapa pada suami. Macam Nabi kan, dia ada bagi akikah pada Hasan dan Husain kan. Patutnya Ali yang bagi kan, tapi Ali tak mampu, so Nabi bagi. Maksudnya kalau suami tu tak mampu, memang tak mampu, tak mampu sungguh, susah sungguh, ayah suami bagi. Ayah pada suami kena bagi. Kalau semua tak ada, semua miskin, ibu ada duit, ibu lah bagi. Ibu lah bagi. Kan ibu, kalau ibu ada duit. Tapi kalau yang saya sebut tadi ni, kalau suami tu ada belanja tapi dia tak nak bagi, sebab dia fikir bukan duduk dengan aku pun tak payah bayar. Itu tak betul. Ayah kena bayar. Kadar nafkah ikut kemampuan suami berdasarkan kepada uruf setempat. Kalaulah uruf di setempat tu, berapa yang cukup? Umpamanya, katalah sebulan 800 di Kuala Lumpur. So, bagi 800 lah. Cuma kalau dia kata dia janji dengan isteri nak bagi 1,000, tapi hanya boleh bagi 800. Adakah dikira berhutang? Dia tak dikira berhutang. Kerana dia bagi cukup. Cuma dia tak dapat menunaikan janji dia je lah. Sebab tu jangan janji kalau tak boleh nak bagi. So, dia kena minta. Minta maaf, saya tak boleh. Saya dah usaha dah, tak boleh. 800 dah dapat. Okay. Kita tak memukul, tapi kita menakutkan isteri dengan menggunakan serangga yang ada. Lipas. Boleh? Oh, ni kreatif lah. Oh, dahsyat. Yang ni saya tak tahu. Kena tanya persatuan lipas. Dia kalau guna lipas ni, kita kena tahulah bahaya kan. Kadang-kadang kalau dia sangat takut, boleh menyebabkan mudarat pada jasad dia. Dia melompat-lompat, tiba-tiba terlompat, terus kepala sangkut kat siling. Kat kipas umpamanya, mana kita nak tahu. Maka sebab itu berpada-padalah. Bila Islam kata pukul dengan kasyugi, kasyugilah. Kalau nak takutkan dia pun jauh-jauh lah. Jangan, nilailah mudarat. Mudarat ni boleh datang dalam macam-macam keadaan. Ada hadis Nabi berpuasa kerana kehabisan makanan di rumah. Adakah ini menunjukkan Nabi juga tidak mampu memberi nafkah? Nabi beri nafkah. Cuma Nabi masuk pada waktu tu waktu duha. Waktu di mana orang dah biasa sarapan. Cuma Nabi tanya, ada makanan tak? Dalam hadis tu, Nabi yang bila Nabi tanya makanan, isteri jawab tak ada. Tapi isteri, adakah dia beritahu dia tak ada makanan? Dalam hadis tu. Isteri tak beritahu. Isteri tak bagi tahu dia ada makanan ke tak? Nampak tak? Nabi yang tanya, ada makanan tak? Hal indakum syai'un min at'am? Ada makanan tak? Isteri kata tak ada. Mungkin makanan tu telah dimakan oleh isteri sehingga habis. Maka sebab tu Nabi kata, inni sa'im. Aku berpuasa. Boleh? Boleh jadi juga, makanan belum sampai, so Nabi nak pergi cari rezeki, nak pergi cari makanan. Dia ada duit, dia nak pergi beli tamar. Nabi tanya ada makanan tak? Bukan Nabi kata ada harta ke tak ada harta. Bukan kita kat rumah kadang-kadang duit ada, makanan tak ada? Tanya ke isteri, ada apa makan kat rumah ni? Tak ada apa. Duit ada, pergilah beli. Tapi ada kadang, adalah pergi beli, puasa lah ni. Betul? Nabi tidak pernah mengabaikan nafkah pada isterinya. Nak belajar benda fardu kifayah tapi tak dibenarkan oleh ibu bapa. Ini pun macam saya sebut tadilah. Kalau tidak mengganggu hak ibu ayah, tak apalah kita belajar. Dia tidaklah wajib untuk ditaati. Boleh ke suami isteri menggunakan talak 3 jatuh 1 di tempat yang negeri talak 3 jatuh 3? Boleh ke suami jatuhkan talak 3 untuk kata jatuh 1? Sedangkan negeri dia, talak 3 jatuh 3. Macam mana tu?
dia duduk negeri ni, KL. Talak tiga jatuh, tiga mahkamah sini. Tiba-tiba, dia kata pada saya, saya guna mazhab talak tiga jatuh, satu. Ha, masa tu dia kena konsak dengan isteri dia. Talak tiga kan? Sebenarnya abang mazhab Ibn Taymiyah. Satu je lah. Awak macam mana? Saya pun Ibn Taymiyah juga. So, satu lah. Boleh bagitahu kat hakim, talak jatuh satu. Tapi kalau tak dapat keputusan, saya mazhab Ibn Taymiyah, talak tiga jatuh satu. Isteri dia kata, no. Saya ikut mazhab empat, talak tiga, tiga lah. Jangan nak perasan pula. Jangan nak talak gila talak pula. Tak dapat selesai. Bawa ke mahkamah, hakim buat keputusan. Bila hakim kata talak tiga, tiga lah. Okey? Tak boleh buat apa. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman hakim mengangkat khilaf. Kalau talak bain, suami tak boleh duduk di rumah tu lah. Suami kena buat pengasingan. Kerana talak bain ni dah tak boleh nak rujuk lah. Kalau kita ada, kalau kata dia ada isteri lebih. Satu isteri di Kuala Lumpur, satu isteri di Kelantan. Macam mana nak bagi adil? Adil dengan suasana di negeri tersebut. Okey, adil dengan suasana negeri tersebut. Bukanlah maksudnya kalau rumah di sini, rumah di Kelantan sewanya 1000, rumah di Kelantan sewa 200.5, di sini pun kena cari rumah 200.5. Rumah 200.5 kat sini rumah sewa apa 200.5? Ha? Ha. Parking lot 200.5. So tak, dia bukan mesti sama dari sudut kuantiti bayaran tu. Tapi maksudnya keadaan isteri tu. Negeri dia. Okey? Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.